Ya, selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kegiatan webinar hari ini yang mana kita nanti akan bermain bersama begitu ya menggunakan Minecraft Education Edition. Namun saat ini masih puluhan peserta. Baru 33 peserta yang hadir. Jadi mungkin kita akan tunggu beberapa saat terlebih dahulu ya adik-adik semuanya. Karena pada dasarnya yang mendaftar pada kegiatan hari ini ada ratusan gitu sampai hampir 500 begitu ya pada dasarnya yang hadir. Sehingga memang ini masih jauh sekali dari peserta yang mendaftar. Kita tunggu beberapa saat lagi. Dan mungkin bagi adik-adik yang kemarin masih belum memiliki akun Microsoft 365 untuk bermain nanti bersama, nanti kami akan kirimkan akun Microsoft 365-nya atau akun Office 365-nya ke email adik-adik atau mungkin ke email Bapak Ibu guru adik-adik ya yang mendaftarkan. Nanti bisa dicek emailnya begitu ya. Mungkin apabila tidak masuk di bagian inbox, nanti bisa dicek bagian spam begitu ya. Jadi kita tunggu dulu adik-adik beberapa menit, tunggu dulu teman-teman yang lainnya hadir. Ini masih baru 37 peserta. Kita mungkin akan menunggu sekitar 5 sampai dengan 10 menit ke depan. Terima kasih. Oh iya, kemudian untuk ini adik-adik untuk virtual background-nya, barangkali adik-adik udah ada yang sudah terbiasa ya menggunakan Microsoft Teams di sekolah. Adik-adik bisa menggunakan virtual background-nya yang bisa di-download di sebentar. Saya siapkan dulu untuk tautannya. Nah, virtual background-nya, adik-adik bisa ini bisa terapkan virtual background-nya yang saya bagikan tautannya di kolom chat. Adik-adik bisa lihat ya di go.maribelajar.org/virtual-background. Tinggal diklik saja tautannya, kemudian diunduh, terus nanti diterapin virtual background-nya di Microsoft Teams. Barangkali adik-adik yang bisa, tapi kalau misalkan adik-adik nggak bisa, nggak masalah. Yang penting nanti ikut main bersama di pada saat permainan game Minecraft nanti ya, yang mana nanti akan dipandu main bersama sama Kak Aswa gitu ya. Kita tunggu teman-teman yang lainnya hadir dulu. Ini baru sekitar 47 dari hampir 500 peserta yang mendaftar. Barangkali masih ada yang terkendala begitu ya. Kita tunggu dulu ya adik-adik semuanya. Terima kasih.
Ya, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lainnya hadir, mungkin adik-adik bisa kenalan juga nih di kolom chat gitu ya, yang bisa ngelihat chatnya gitu. Mungkin adik-adik bisa kenalin dari sekolah mana, kelas berapa, begitu ya, barangkali nanti bisa mabar ya, atau main bareng Minecraft Education Edition gitu ya. Karena pada dasarnya kan ini bisa digunakan untuk belajar banyak hal dengan Minecraft ini ya. Nah, kan banyak sekali teman-teman yang bisa nanti dipelajari dalam Minecraft gitu. Dan yang paling seru begitu ya, pada kegiatan siang hari ini nanti teman-teman akan ada tantangan begitu ya. Jadi nanti adik-adik, tantangannya sederhana pada dasarnya. Adik-adik hanya nanti setelah sesi webinar ini nanti diminta untuk main Minecraft lagi. Tapi bedanya adalah kalau yang hari ini kan nanti adik-adik akan istilahnya dipandu sama Kak Aspar gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan setelah sesi ini nanti adik-adik main sendiri, nanti adik-adik bisa main sendiri dan itu nanti harus direkam gitu ya. Nah, rekamannya nanti adik-adik bisa kirimkan kepada kami. Nanti saya akan bagikan begitu ya terkait petunjuknya gitu, sembari menunggu yang lainnya, atau mungkin saya sembari share screen ya adik-adik, mungkin nanti biar bisa sembari baca juga gitu. Sebentar. Oke. Nah, nih layarnya udah kelihatan ya. Nah, jadi adik-adik nanti setelah sesi hari ini, nanti adik-adik akan ada tantangan gitu, jadi membuat video review begitu ya terkait Minecraft Education Edition. Jadi videonya itu langsung spesifik ke beberapa dunia gitu ya. Jadi mungkin nanti adik-adik milih salah satu aja yang udah kita pelajari bersama gitu ya. Jadi pada dasarnya Minecraft webinar ini kan diselenggarakan dalam waktu 3 hari ya. Jadi hari ini, besok, sama besok lusa gitu. Jadi hari ini Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jamnya sama. Jadi semuanya adik-adik kalau bisa nanti bisa hadir semuanya. Jadi nanti bisa milih nih dunia mana yang mau dimainkan, yang mau direkam, terus nanti dikirimkan ke kami gitu. Nah, itu nanti video yang teman-teman atau adik-adik kirimkan kepada Mari Belajar nanti akan diunggah di dalam di dalam channel YouTube-nya Mari Belajar. Adik-adik bisa aja subscribe juga sih pada dasarnya. Jadi nanti ketika ada videonya yang dikirimkan diunggah, nanti tahu gitu kalau udah diunggah. Namun pada dasarnya nanti kita juga akan memberitahukan kepada adik-adik bahwa videonya itu sudah diunggah dan adik-adik bisa share video tersebut yang dari channel YouTube-nya itu ada bagi link-nya gitu ya. Link-nya nanti dibagiin di sosial medianya adik-adik. Nanti tuh sosial medianya yang dipakai adik-adik untuk membagikan videonya berupa link tadi dari YouTube Mari Belajar, nanti bisa pakai Instagram ya. Ya, soalnya Mari Belajar hanya punya Instagram aja sama Facebook aja. Nah, tapi adik-adik ini mungkin pertanyaannya adalah punya Instagram enggak? Kan kayaknya adik-adik mayoritas pasti lebih banyak pakai TikTok ya gitu. Tapi nanti mungkin yang masih belum punya Instagram bisa pakai buat account Instagram nanti buat upload videonya YouTube yang kami bagikan di dalam akun Instagram adik-adik gitu ya. Nanti petunjuknya terkait hal ini, nanti untuk dokumen ini nanti kami bagikan lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya nanti adik-adik buat review atau permainan gitu, main Minecraft dengan dunia yang dipilih kan ada Peace Builder, kemudian juga ada Active Citizen, dan juga ada Empathy Education Experience. Jadi nanti adik-adik akan diajak belajar bersama di hari ketiga terkait belajar bagaimana sih adik-adik empatinya tuh seperti apa di masa depan nanti. Jadi adik-adik di masa depannya bisa lebih berempati gitu ya. Jadi bisa menjadi manusia yang bijaksana gitu dalam menghadapi segala sesuatunya dengan belajar dengan cara yang lebih fun, lebih menyenangkan dengan cara main game bersama ya. Nah, ini adik-adik udah ada yang banyak yang chat ya gitu ya. Ini ada Elgebert Aditya, terima kasih sudah bergabung.
Kemudian ada Evan, terima kasih Evan. Kemudian ada Yul, halo nama saya Yul, 3 kelas B dari sekolah Yosudarso. Nah, sekolah Yosudarso itu ada di mana nih? Kakaknya masih kurang tahu nih, mungkin nanti bisa sekalian ya disebutin Yosudarso-nya itu ada di kota mana gitu ya. Karena kita ini tuh pada dasarnya kegiatannya itu diikuti oleh adik-adik dari seluruh Indonesia ya. Jadi, nah seluruh Indonesia-nya kan luas nih. Jadi adik-adik bisa mungkin kenalin sekolahnya, kota mananya. Barangkali nanti bisa main mabar gitu ya. Mabar, main bareng, Minecraft gitu ya. Kemudian ada juga Rafif. Halo Rafif, salam kenal. Kemudian ada Juwita, ada Kenzi, terus ada Nibras, ada... Ini Kak Aswar nih, Kak Aswar yang nanti akan sharing ke teman-teman semuanya. Kemudian ada Alvin dari kelas 3B. 3B mana nih? Kakaknya masih belum tahu nih apakah sama-sama dari Yosudarso tadi ya gitu ya. Barangkali nih bisa ya. Bisa jadi. Kemudian ada Alvin kelas 3B juga nih. Kayaknya sama nih ya dari Yosudarso tadi gitu ya. Kemudian ada Alvin Christopher kelas 3B juga. Rafif dari SMP IT Insan Mulia Wonosobo. Oke, terima kasih. Salam kenal dari kami ya. Semoga Wonosobo tetap sejuk ya. Kayaknya ada yang kawasan dingin ya, kalau nggak salah ya, kalau di Wonosobo itu ya. Di Dieng kalau nggak salah ya. Kemudian ada Albert ini dari 3B Yosuka. Salam kenal. Kemudian ada Jabir Mahabbatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Ruby Felsia dari 3A sekolah SD Yosudarso Karawang. Oh, sekolah Yosudarso ada di Karawang ya. Oke. Kemudian ada Herlina dari Kepulauan Selayar Sulsel, Sulawesi Selatan nih adik-adik. Jadi teman-teman adik-adik bisa kenalan ya. Jadi seluruh Indonesia, tadi ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Karawang, ada yang dari Sulawesi Selatan. Kemudian ada Emanuela juga dari kelas 3A ya, Emanuela Gracia kelas 3A dari SD Yosudarso Karawang. Wah, keren banget nih SD Yosudarso, banyak sekali yang datang hari ini. Besok jangan lupa hadir juga ya. Besok masih ada juga ya selama 2 hari ke depan. Kemudian ada Yul juga, Yul dari 3B SD Yosudarso. Wah, luar biasa nih, jangan-jangan dikomporin ya sama guru-gurunya. Keren sekali nih. Mungkin bisa berikan aplaus ya kepada Bapak Ibu guru SD Yosudarso yang sudah ngarahin nih adik-adik buat main di sini gitu ya. Kemudian ada ada Anas Soleh. Oke, kemudian Faiz, salam kenal. Yul dari Karawang, kemudian Nibras Diyahul Haq dari SMP Insan Mulia Wonosobo. Ini sama ya dari yang sebelumnya juga, Wonosobo juga. Nah, nanti yang sama-sama satu sekolah bisa langsung mabar ya besok, nanti setelah ini langsung dimainkan aja dunianya gitu. Atau nanti di akhir sesi kakak juga akan bagikan istilahnya dunia-dunia Minecraft mana yang adik-adik bisa pelajari juga pada dasarnya, bisa mainkan gitu ya. Karena banyak sekali dunia yang udah ada yang bisa adik-adik mainkan secara gratis gitu. Kemudian ada, ada Kak Rinaldi juga nih gitu ya, dari Mari Belajar gitu, salam kenal. Kemudian ada Saint Kenneth Tio dari Yosudarso juga nih. Keren banget nih SD Yosudarso-nya, banyak sekali yang ikut. Ada Rizal, ada Gisel dari kelas 3B gitu ya. Kemudian banyak sekali. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Udah banyak yang memperkenalkan diri nih, saya coba cek dulu berapa banyak yang sudah gabung. Kalau misalkan nanti sudah ada sampai 100 mungkin ya. Kini sudah 315, tapi sudah 315. Mungkin kita mulai saja ya. Sudah 315 sih ya gitu. Atau mungkin adik-adik ada yang mau ini. Sebelum kita mulai, ada yang rese nih. Oh, mungkin barangkali udah memperkenalkan diri. Nih ada siapa ya? Ada Syamil nih, bisa open cam dan bisa pak nih teman-temannya. Dari mana nih Syamil nih? Yuk, biar dilihat nih sama teman-teman semuanya. Syamil?
Oke, apakah kepencet saja? Oke, sepertinya ini ya, kayak malu-malu gitu. Atau ini ada yang sudah on cam ya, saya panggil mungkin sebelum kita mulai sesi siang hari ini nih. Saya panggil dulu biar kenal gitu ya. Ini tadi kayaknya yang awal-awal gabung nih, ada Immanuel Gracia nih, bisa open ini mikrofonnya ya, disapa nih teman-temannya. Dari mana gitu sekolahnya? Silakan. Itu masih mute, Grace ya. Mikrofonnya, mic-nya itu bisa di-unmute gitu, terus nanti disapalah teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin, tapi sudah terlanjur di-nonaktifkan ya. Oke. Ya, silakan bisa unmute Immanuela. Nah, yuk kenalan bisa nih, sudah unmute nih. Bisa kenalan dari kelas berapa, sekolah mana, kota mana, dan disapa teman-temannya. Silakan. Halo teman-teman, nama saya Immanuela Gracia, kelas 3A, absen 16. Dari SD Yosudarso Karawang. Terima kasih. Halo. Terima kasih Manuele sudah berkenan memperkenalkan diri. Mungkin tiga juga ya, tiga lagi kali ya. Oke, satu, dua lagi siapa ya? Karena tadi udah cewek, mungkin sekarang cowok ya. Cowoknya siapa nih? Ini yang kelihatan di layar saya ada Muhammad Fauzan. Nah, Muhammad Fauzan bisa unmute terus kenalin sapa-sapa teman-teman semuanya mungkin? Bisa? Oke, nih. Di-unmute dulu. Mikrofonnya biar nanti bisa kedengeran suaranya. Ini kayaknya Faizan malu-malu nih ya, jadi malah gambarnya hilang nih. Apa ini kak? Iya. Oh, mana ada? Ada. Oke, sepertinya malu-malu ya. Oke, ini aja ya, Angelbert. Semoga kakak nggak salah baca ya, Angelbert Aditya Waluyo. Saya coba ini spotlight biar teman-teman bisa ngeliat nih secara luas, secara lebar nih. Silahkan Aditya, mungkin biar kakak gampang ya nyebutnya. Silahkan dikenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Angelbert Aditya Waluyo. Nama panggilannya Adit. Kelas 3A sekolahnya di SD Yosudarso Karawang. Oke, sama-sama. Makasih ya Ditya. Udah berapa kenal. Lama Ditya main Minecraft? Udah berapa lama main Minecraft? Sudah lama. Oh, sudah lama ya, berarti sudah jago ya. Berarti nanti bisa ikutin challenge-nya ya buat video-videonya gitu ya. Oke, satu lagi ya mungkin teman-teman. Kayaknya tapi rasanya seru banget ya. Saya kebetulan kakak ini jarang banget ada ini event sama adik-adik kayak gini. Jadi saya ngerasa seneng banget mau bicara sama adik-adik ini. Dua lagi deh ya, tambah satu biar seru gitu ya. Ini satu lagi, siapa ya? Yang cewek yang kelihatan di saya nggak ada sih yang open cam. Sebentar, saya open together large gallery, bentar. Ada Siti Nurrohmah nih, gitu ya. Siti Nurrohmah bisa ini di open unmute, kemudian nanti dikenalin dirinya gitu ya. Ada Siti Nurrohmah. Hai semua. Halo. Nama yuk. Saya Siti Rohma. Dari sekolah mana? SMK 1 Sumber. Dari berapa? Kelas 11 SMK 1 Sumber. Ah, oh, kelas 11 ya. Oke. Okay. Kalau tadi ada adik-adik dekat ini tadi dari SD ya, sekarang ada kakak nih dari SMK nih dari Sinje tuh. Adik-adik jauh banget nih ya, luar biasa nih gitu. Barangkali nih nanti adik-adik bisa main ke Sinje, ke Sulawesi, kayaknya alamnya di sana juga seru nih adik-adik ya. Mungkin nanti kalau udah besar atau mungkin nanti bisa minta mama papahnya gitu ya buat liburan ke Sinje gitu. Nanti akan ditemani mungkin sama Kak Siti gitu ya. Oke, satu lagi sama
Rafif Najib nih, silakan bisa unmute terus kenalin dirinya. Halo semuanya, nama saya Rafif Najib Saifuddin. Saya sekolah di SMP IT Ihsan Mulia Wonosobo, saya kelas 7. Oke, terima kasih Rafif. Rafif, udah berapa lama main Minecraft? Belum sama sekali. Oh, belum sama sekali. Oke, nanti kita main bersama ya. Terus-menerus nanti mungkin bisa ketagihan karena seru banget main Minecraft gitu. Nanti kita bisa main bersama sama Kak Asfar gitu ya. Nah, bagi adik-adik, nah ini Kak Asfar mungkin bisa nyapa dulu Kak Asfar sama adik-adik semuanya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kak Asfar lagi di mana nih sekarang Kak Asfar? Di kota mana gitu mungkin adik-adik biar tahu. Saya lagi di Jogja ya, karena ya kampus saya di Jogja. Salam kenal semua. Salam kenal. Kak Asfar dari kampus mana Kak? Mungkin nanti biar adik-adik, biar siapa tahu nanti kalau udah gede bisa kuliah juga nih sama kakak, bisa ketemu gitu. Saya dari ini ya, Teknik Elektro Universitas Gajah Mada. Ayo siapa yang nanti ini gede mau masuk Universitas Gajah Mada? Ya, silakan ya adik-adik, nanti ada role modelnya nih, ada Kak Asfar, siapa tahu nanti masuk ke UGM gitu ya. Salah satu universitas favorit yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, terima kasih Kak Asfar. Oke, adik-adik, jadi sebelum kita main bersama pada siang hari ini, jadi kalau misalkan adik-adik istilahnya masih belum memiliki akun Microsoft 365, adik-adik bisa cek ini ya, apa namanya, bisa cek emailnya yang digunakan untuk mendaftar kegiatan pada siang hari ini gitu ya, atau mungkin misalkan didaftarkan oleh gurunya, bisa tanya sama Pak Guru atau Ibu Guru emailnya sudah dikirimkan, kira-kira apakah bisa diberikan begitu ya, sehingga nanti bisa digunakan untuk main bersama pada siang hari ini ya, karena pada dasarnya semua adik-adik yang belum memiliki akun sudah kami buatkan dan saat ini kayaknya masih proses pengiriman begitu ya, nanti sudah dibantu sama teman-teman. Nah nanti setelah sesi hari ini nanti teman-teman bisa mengikuti tantangan begitu ya. Nanti tantangannya saya akan jelaskan lagi di akhir sesi setelah Kak Asfar sharing terkait bagaimana memainkan ini Minecraft Education Edition, yang mana nanti kita akan pada hari ini ya, kita akan belajar terkait Peach Builder, yang mana itu salah satu Nobel perdamaian begitu yang ada di dunia gitu. Nah nanti adik-adik akan tahu gimana memainkannya di sesi siang hari ini. Nah untuk sesi esok hari akan ada dunia lain yang nggak kalah seru dengan hari ini. Nah mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung tadi saya sudah kenalan, adik-adik udah kenalan semuanya, tapi saya kayaknya terlalu senang gitu ya ngelihat adik-adik gitu ya, jadi saya lupa ngenalin diri gitu ya. Oke. Saya Ningkul Yati, adik-adik di sini bisa dipanggil Kak Ning. Nanti saya akan memandu jalannya kegiatan webinar pada siang hari ini selama kurang lebih 2 jam ya. Kita tapi nggak kerasa kayaknya udah kepotong sekitar 30 menit ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Nanti selama kurang lebih di waktu yang tersisa kita akan ditemani bersama sama Kak Asfar Azdi Fakshat ya, semoga saya nggak salah baca, maaf ya Kak ya. Oke, Kak Asfar gitu ya yang akan menemani kita pada siang hari ini kurang lebih sampai dengan pukul jam 5 sore waktu Indonesia Barat gitu ya. Nah nanti juga di akhir sesi teman-teman atau adik-adik semuanya, nanti saya akan informasikan kembali terkait challenge setelah atau tantangan setelah kegiatan hari ini, setelah mengikuti webinar siang hari ini. Nanti akan ada reward atau penghargaan begitu ya bagi adik-adik yang mengikuti kegiatan challenge tersebut. Rewardnya apa begitu ya? Rewardnya pada dasarnya adik-adik akan mendapatkan sertifikat, baik adik-adik yang ikut yang menang ataupun tidak, semuanya nanti akan mendapatkan sertifikat kalau misalkan join dalam challenge ini gitu ya. Sertifikatnya dalam bentuk digital ya adik-adik. Kita coba
lebih sayangi bumi dengan meminimalkan penggunaan kertas gitu ya. Nah, nanti selain itu mendapatkan sertifikat, adik-adik juga bagi 5 terpilih nanti akan diberikan uang sebesar 250.000. Barangkali nanti mungkin bisa buat beli mainan gitu ya, atau mungkin bisa beli Minecraft yang lisensinya buat personal gitu ya. Mungkin bisa juga gitu ya. Oke. Okay. Baik, nanti untuk mekanismenya seperti apa nanti secara jelas nanti untuk dokumen ini kami akan kirimkan ke WA adik-adik begitu ya, untuk istilahnya membagikan informasi ini secara jelas sehingga nanti adik-adik bisa lebih bisa mengikuti semua tahapan-tahapannya dari mulai recordingnya, kemudian juga buat apa namanya memainkannya Minecraftnya di sana, kemudian mengirimkan karyanya kepada Mari Belajar nanti seperti apa, kemudian agar bisa menang seperti apa, nanti secara detail saya akan kembali lagi, akan sampaikan lagi di akhir sesi gitu ya. Untuk menyingkat waktu langsung saja saya persilahkan kepada Kak Aswar untuk mulai sesinya pada siang hari ini. Silakan Kak Aswar. Halo semua. Sebentar ya, saya share screen dulu. Oke, Kak. Oh ya, nanti adik-adik mungkin ini nanti ya ketika ada yang mau nanya nanti bisa raise hand ya. Jadi ini sementara memang mikrofonnya adik-adik kita mute terlebih dahulu. Harapannya tidak ada tidak ada suara yang timbul gitu ya. Oke, silakan Kak Asfar. Share screen saya sudah masuk. Sudah, Kak. Sudah ya? Aman ya? Oke. Halo semuanya ya, perkenalkan nama saya Asfar SDR Farsyad. Pada sore hari ini, kakak akan menemani kalian semua untuk main bareng nih di Minecraft Education Edition. Nah, bisa nih kalau misal ada yang mau ditanyain nanti di luar sesi, kalian bisa hubungi kakak di Instagram dengan ID @asfar_arfaksyad. Nah, kalian semua ini pasti nggak sabar kan kalau nggak sabar nih main. Nah, jadi kita cepat aja ya, biar kita bisa cepat mainnya. Jadi, agenda sore ini, kita tuh akan dibagi menjadi 4 sesi ya. Sesi pertama itu pengantar Minecraft Education Edition. Sesi kedua itu fitur yang membuat Minecraft Education Edition berbeda dengan Minecraft lain dan juga game lain. Dan yang ketiga itu pengenalan Peace Builder. Jadi, sekedar info saja, Peace Builder itu dunia di Minecraft yang nantinya kita akan main bersama nih di situ. Kemudian yang sesi terakhir, nanti kita akan mabar nih, kita akan main bareng nih di dunia Peace Builder itu tadi. Oke, lanjut. Jadi, sebelum kita tahu nih, apa itu sih Minecraft Education itu? Jadi, kita cari tahu dulu ya, apa itu game yang sebenarnya, jadi game yang juga mendidik kita gitu. Jadi posisi game di kehidupan kita saat ini itu seperti apa gitu ya. Akhir-akhir ini itu terjadi revolusi permainan ya. Karena banyak ada e-sport, kalian kalau main ML itu ada e-sport ML, ada e-sport Valorant dan lain-lain ya kalau kalian main ya. Nah, ini juga untuk mengenalkan kalian ke e-sport juga. Siapa tahu nanti skillnya dibutuhkan ya. Soalnya e-sport itu ternyata juga bermanfaat ya. Walau jangan fokus banget ke situ ya, karena dunia itu luas ya. Jadi banyak ada meningkatkan ways of thinking, ways of working, tool for working, dan juga skill for living in the world. Jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari e-sport. Kemudian e-sport juga di kehidupan kita yang akhir-akhir ini itu juga makin lama makin menarik nih. Soalnya dapat menjangkau beragam siswa, terus dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah, juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berkolaborasi nih ternyata. Dan juga game yang kita gunakan untuk bermain dan belajar, atau belajar sambil bermain, juga ternyata bisa memecahkan masalah nyata dan belajar dengan cara yang bermakna. Kakak sharing aja pengalaman kakak ya. Di kampus kakak itu ada kita bikin proyek gitu ya, bareng teman-teman gitu ya. Itu bikin simulasi ya, simulasi
kayak sistem fisika gitu, itu di dalam game itu bisa. Jadi kita bisa belajar banyak dari game gitu ya. Terus ini ada video singkat dari Microsoft, bisa kita tonton bersama ya. Sebentar, suaranya masuk gak ya? Suaranya nggak ada suaranya, Kak. Cuman share screen aja. Mungkin sounds-nya perlu di-include-kan. Mungkin stop sharing lagi. Oke. Suaranya nggak mau ya? Bentar. Kita lihat ini aja kalau nggak bisa, dan nanti biar nggak makan waktu juga, kita lihat video singkatnya. Kemudian nanti kita kakak jelaskan nih isi videonya nih apa gitu ya, biar cepat juga ya. Tuh ada yang tahu Valorant, ada yang tahu CSGO. Ya ini e-sport ya, gambaran e-sport. Jadi di videonya ini dijelaskan kalau di tahun 2025 nanti itu diprediksi nih kalau kepopuleran e-sport itu bahkan melebihi olahraga lain gitu di dunia. Jadi sangat menarik ya. Nah, ini ada main Minecraft. Nah, apa sih yang menjadi, kenapa nih e-sport menjadi hal yang booming gitu? Kenapa coba? Karena ini ya, karena e-sport ini menarik, terus menjangkau semua kalangan usia di dunia. Dan e-sport ini juga melibatkan banyak pihak. Contohnya, untuk membuat game sendiri, kita itu perlu ilmu matematika, ilmu fisika, hingga ilmu ilmu kayak kalkulus dan kawan-kawan yang sudah advance gitu ya. Jadi emang membuat game itu melibatkan banyak pihak, sehingga kepopulerannya juga melibatkan banyak pihak gitu. Bahkan ini diceritakan juga di sini, kalau ada yang dapat scholarship nih atau beasiswa untuk masuk kuliah dari menang lomba e-sport nih. Wah, keren banget ya sih teman-teman. Nih, e-sport nih juga karena tadi melibatkan banyak pihak ya, itu juga meningkatkan banyak skill yang dibutuhkan di kehidupan nih, seperti performance management, data science, information technology, journalism, dan kawan-kawan. Wah, kalian nanti kalau udah gede, kalau pengen buat game dan kawan-kawan, wah, bisa nih kita belajar hal-hal yang di sini ini. Wah, menarik kan? Jadi e-sport tuh bukan cuma main game doang ya. Tapi banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dihitung, sehingga dapat mencapai titik kesuksesan di sini gitu ya. Ya, mohon maaf banget ya karena suaranya nggak bisa muncul, jadi saya harus mempersingkatnya. Lanjut saja ya. Nih, kalau kata Barab et al. Nih, video games are a powerful medium that curriculum designer can use to create narratively rich worlds for achieving educational goals. Kalian bisa baca selanjutnya. Jadi, saya akan terjemahkan ini ya. Jadi, video games itu adalah media yang kuat yang dapat digunakan oleh perancang kurikulum ya
curriculum designer itu perancang kurikulum can use to create narratively rich worlds for achieving educational goals. Jadi untuk menciptakan dunia yang secara aktif untuk mencapai tujuan pendidikan gitu ya. Bisa dibaca juga bahwa di dunia ini pemuda dapat menjadi ilmuwan, dokter, penulis, dan ahli matematika yang secara kritis melibatkan konten disipliner yang kompleks untuk mengubah dunia virtual. Jadi in this world, maksudnya di dunia virtual ini, di dunia game ini, youth can become scientists, doctors, writers, and mathematicians who critically engage complex disciplinary content to transform a virtual world. Jadi ya, sudah saya jelaskan tadi, kalau di dunia ini tuh kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau gitu ya. Kemudian jika dirancang dengan benar, sistem ini juga dapat memberikan permasalahan dan juga alat dan sumber daya manusia, pengalaman, perspektif, dan konsekuensi untuk memastikan bahwa peserta didik mengembangkan pemahaman konten yang kaya. Jadi intinya kata Barab et al. Nih, bahwa video games itu medium atau media yang kuat nih, yang bagus nih untuk belajar lah yang gampangnya gitu ya. Untuk belajar dan untuk mencari jati diri, kamu pengennya apa nih, sukanya di mana. Wah, kita harus bersyukur ya kawan-kawan hidup di era ini, karena di era ini kita bisa mudah mengeksplor kemauan kita, mengeksplor dunia kita, dan mencurahkan kreativitas dan imajinasi kita. Ya, teman-teman. Kemudian, permainan berbasis pembelajaran. Atau pembelajaran berbasis permainan ya. Tapi saya lebih suka permainan berbasis pembelajaran ya, soalnya lebih banyak mainnya ya. Enggak. Jadi kita semua sambil belajar dan sambil bermain juga. Jadi pembelajaran berbasis permainan adalah metode pengajaran yang menyeimbangkan materi pendidikan dengan strategi, aturan, dan aspek sosial bermain game. Juga permainan berbasis pembelajaran dapat mempengaruhi emosional kecerdasan dan psikomotorik pengguna. Jadi bermain game sambil belajar ini dapat meningkatkan kecerdasan siswa dan juga psikomotorik pengguna gitu ya. Kalian main juga dapat meningkatkan emosional gitu ya, emosional empati. Misalkan kalian lagi sedang nge-build rumah bareng nih di Minecraft gitu ya, terus mengetahui temannya kesusahan bikin ruang belajar gitu, misal ngedesain ruang belajar di Minecraft gitu, kalian bisa empati, oh ayo kita belajar bareng, bikin bareng nih ruang belajarnya gimana gitu ya. Pokoknya asik deh, kalian bisa explore sendiri nanti. Dan lanjut nih ke Minecraft Education Edition, biar nggak lama-lama nih. Jadi, apa sih itu Minecraft Education Edition itu? Jadi teman-teman, kita itu terlahir tuh sebagai pelajar ya. Kreativitas kita itu tidak terbatas. Ketika kita bermain sambil belajar, seringkali itu sesuatu yang luar biasa dan tak terduga itu terjadi ya kawan-kawan. Kita belajar hal baru dan bisa juga sambil bersenang-senang. Nah, kebetulan Minecraft Education Edition ini emang pada dasarnya itu untuk explore dan berkarya, teman-teman. Ada yang membuat simulator komputer menggunakan Minecraft, ada juga yang membuat replika gedung kampus mereka di Minecraft. Bahkan ya, teman-teman, teman saya itu beberapa tahun yang lalu itu ada yang wisuda di Minecraft. Wah, emang ya. Minecraft ini bisa sakarepmu lah kalau bahasa Jawanya ya. Bisa terserah kalian mau ngapain aja di Minecraft tuh bisa ya. Sehingga intinya Minecraft ini adalah game yang menarik dan tanpa batas. Jadi satu-satunya batasan kita di Minecraft itu adalah imajinasi dan kreativitas kita nih. Dan bagusnya, imajinasi dan kreativitas kita itu ternyata dapat dilatih loh teman-teman. Sehingga dapat mencurahkan potensi diri kita yang sesungguhnya. Jadi tadi kan limitnya itu cuma imajinasi dan kreativitas kita kan. Tapi imajinasi dan kreativitas kita nih bisa dikembangkan. Jadi nggak ada limitnya ya. Mantap. Lanjut. Jadi apa itu Minecraft Education Edition? Kalian sudah dapat poinnya ya. Bahwa Minecraft Education Edition itu salah satu versi dari Minecraft yang memang dikhususkan untuk dunia pendidikan. Minecraft Education Edition itu mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam lingkungan yang impresif, di mana satu-satunya batasan adalah imajinasi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa satu-satunya batasan adalah imajinasi dan kreativitas teman-teman. Jadi, terserah kalian curahkan imajinasi kalian paling liar dan kreativitas ke teman-teman nih. Terserah kalian ya. Terus,
kenapa sih pakai Minecraft Education Edition? Kenapa nggak pakai Minecraft biasa, atau kenapa nggak pakai CSGO tadi? Kenapa nggak pakai ML gitu ya? Jadi karena Minecraft itu adalah permainan tanpa aturan. Jadi terserah kalian mau gimana gitu ya. Terus pengguna juga dapat membuat dunia dan pengalaman mereka sendiri nih. Terus pendidik juga memiliki akses ke ratusan pelajar dan sumber daya di portal Minecraft. Apalagi nih di portal Minecraft Education Edition, nanti kalau kalian udah selesai nih, kalian bisa buka Minecraft-nya dan lihat tuh banyak banget world yang udah dibikin sama orang-orang jago. Kalian tinggal main, explore. Wah, bagus-bagus beneran. Tadi kemarin kakak main sama teman-teman, mantap. Kemudian Minecraft juga dapat dimainkan dengan banyak pemain dalam satu dunia. Jadi Minecraft bisa mabar. Nanti kita mabar bareng-bareng, tenang saja. Jadi untuk kayak ML gitu ya, itu kan maksimal mabar berapa? 5 orang atau 10 orang gitu ya. Kalau Minecraft nih, wah bisa banyak banget ya. Bisa 10, 15, 20, banyak banget. Tergantung nanti dunianya tuh maksimal berapa ya. Terus Minecraft juga dapat membangun keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, pikiran kritis, dan juga sistem thinking. Intinya Minecraft bisa buat kita belajar banyak hal. Oke, siap. Kemudian fitur yang buat Minecraft Education Edition ini berbeda dengan Minecraft biasanya yang kalian mainkan ya. Fitur utama Minecraft Education itu ada 3. Yang pertama itu dokumentasi. Jadi dokumentasi ini gimana? Jadi kalian ini bisa ngambil foto. Jadi ada kamera di dalam game. Jadi kalian bisa pakai kamera itu nanti untuk ngepotret. Ngepotret teman kalian jatuh dari tebing misal pas mabar. Atau ngepotret teman kalian dikejar monster misal. Wah, seru deh pokoknya. Terus yang kedua juga ada panduan. Nanti kalian ketemu apa NPC ya. NPC itu kayak mob, kayak orang ya. Orang yang ada di dalam game gitu ya. Kalian bisa tanya-tanya di sana ada info-info yang bisa kalian explore kalau bertanya ke NPC gitu ya. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi kelas. Jadi misal nanti kalian nih sama guru-guru mungkin ya. Wah, kita meet nih kelas di Zoom misal, kelas online. Wah, tapi di Zoom nih nggak seru nih, bosen. Wah, kita meet di Minecraft aja nih, di Minecraft Education Edition. Bisa sambil belajar dan bermain juga. Wah, asik deh. Lanjut, ada beberapa fitur pendukung juga, seperti challenge. Kalian bisa explore sendiri ya, challenge-challenge yang ada di Minecraft Education Edition. Banyak banget, seru-seru juga. Gas, tinggal explore. Terus ada NPC, ada profil. Jadi kalian nanti bisa mengubah tampilan kalian ya. Banyak banget, tinggal milih. Ada astronot, ada apa? Ada orang bawa kapak, ada engineers, ada dokter. Wah, tinggal pilihlah kalian. Terus ada subjek kit kayak fisika, matematika, dan lain-lain banyak. Terus ada community-nya juga, yang kalian bisa tanya-tanya di sana kalau ada masalah atau ada apa. Terus kemudian ada lesson juga. Lesson ini bentuknya kayak pre-world, pre-building world gitu, kayak dunia yang udah kebangun yang kalian bisa masuk kemudian jelajah tuh di sana sambil belajar gitu ya. Seru-seru banget pokoknya. Kemudian mode permainan ini ada survival dan kreatif ya. Seperti Minecraft biasanya ya, ada survival dan kreatif. Tapi sebenarnya ada satu mode lagi, yaitu mode adventure. Tapi kurang lebih kayak survival lah ya. Biasa di mode survival itu kalian ada darahnya ya, ada nyawanya ya. Sehingga kalian bisa mati, gitu. Mati di dunia virtual maksudnya. Dan kalau mode kreatif itu kalian memiliki resource tidak terbatas dan juga bisa di mana-mana ya, tempatnya bisa terbang, bisa menyelam, bisa apa, terserah kalian. Nah, sekarang udah masuk nih ke yang seru nih. Gimana nih cara mendapatkan Minecraft Education Edition? Kalian ini bisa mainkan Minecraft Education Edition di Windows, di Mac OS juga, di Chromebook juga, di Android, dan juga di iPhone atau di iPad. Jadi, kalian bisa mainkan Minecraft Education Edition di semua platform yang ada. Wah, tinggal pilih lah kalian punyanya apa. Gas, mabar. Yuk, sekarang kakak akan demokan bagaimana cara unduh dan install Minecraft Education Edition.
kita buka browser saja ya. Kita buka browser. Langsung nih tulis Minecraft Education Edition. Download, siap. Langsung kita download. Ini pencet. Nah, sampai sini kalian bisa langsung pencet download now. Ini sambil kakak demonstrasikan di sini, teman-teman juga bisa bertanya karena saya juga sekalian lihat kolom komen sekarang. Dan juga bisa langsung nih dilihat, dibuka ininya, apa laptopnya untuk dibuka site-nya ini, atau kakak kirim ya link-nya ya. Untuk yang di HP, tenang saja ya. Yang di HP, kalian bisa buka Play Store, kemudian ketik saja, ketik Minecraft Education Edition, gitu ya. Terus muncul tuh paling atas, langsung download saja. Coba kakak praktekkan di HP ya. Langsung ketik, gak kelihatan ya. Langsung ketik Minecraft Education Edition. Wah, susah ini. Intinya kalian tinggal ngetik Minecraft Education Edition. Langsung install saja. Gas. Yang kalau bertanya langsung di kolom itu aja ya. Di kolom chat saja ya. Biar kakak bisa baca ya. Langsung kita pencet download. Mana ini gak download-download ini. Oke, sudah muncul downloadnya di sini. Setelah download, kalian bisa tinggal pencet saja ya downloadnya ya, ini ya. Kita pencet. Terus tinggal tunggu saja proses-prosesnya, ikutin saja next, next, next. Karena kakak sudah install ya, jadi ini muncul gini. Klik kalian next, next, isi, finish deh, udah. Gampang banget cara downloadnya ya. Finish. Ya, adik-adik yang sudah punya Minecraft dan sudah menginstal ya, bisa melewati tahap download ini juga langsung. Setelah kita download dan install, kalau udah ya, tenang saja. Kita lanjutkan dulu pengenalan Peace Builder. Jadi Peace Builder ini apa sih? Wah, ini juga nanti nggak ada feed, nggak ada suaranya nih. Mungkin sembari dijelaskan kak gitu. Ini juga ada yang banyak nanya nih kak gitu. Nanti mabar nggak gitu? Mereka pada semangat banget nih. Ada mabar nggak gitu? Terus ini Mojang kah? Lalu kemudian versi 1.0.119 bisa tidak kak gitu? Oh iya, maaf ya teman-teman. Pertama untuk mabar nggak nanti? Wah, pastinya nanti kita mabar ya. Siap. Kalau mabar, bilang-bilang saja, call-call saja. Kemudian, tapi nanti di akhir kita pas demo mabar kok, santuy. Terus, apa lagi tadi? 1.19 ya. Kalau untuk di Minecraft Education Edition tuh setahu kakak itu baru 1.18 ya. Tapi udah bagus banget tuh. Terus, apa lagi? Mojang ya. Minecraft Education Edition itu, iya, dia yang pengembangnya itu Mojang, tapi bekerja sama nih dengan Microsoft. Wah, keren nggak tuh? Kerjasama dengan yang bikin Windows. Ya, apalagi sama nggak kak kayak Minecraft biasanya? Sama sebenarnya, kalian bisa main Minecraft kayak biasanya, tapi bisa juga ada keuntungan lain, yaitu ada dunia-dunia yang sudah ada, terus bisa kalian mainkan langsung dan jelajah di situ. Ada kameranya. Kalian juga nih, yang kakak paling seneng dari Minecraft Education Edition nih, kita bisa ngoding langsung di dalam Minecraft. Wah, bisa ngeprogram langsung nih. Misal kalian pengen bikin robot, misal bikin robot pertanian. Wah, nanti ada robotnya di situ. Kemudian kalian bisa program robot itu untuk membajak tanah gitu, terus menanam padi gitu misal. Bisa. Seru banget pokoknya. Jadi kalian bisa belajar programming sambil bermain juga, sambil bermain Minecraft juga.
kurang seru apa coba ya? Ya, karena tapi masuk di Minecraft-nya pakai akun Microsoft. Iya, karena ini Mojang bekerja sama dengan Microsoft, nanti masuknya kalian pakai akun Microsoft. Untuk akun Microsoft-nya bisa hubungi Kak Ning Kuliati atau pihak dari Mari Belajar. Nanti kalian akan dikasih akun Microsoft-nya. Tenang saja, teman-teman. Pasti ya, bisa okay, mabar nanti. Izin interupsi sebentar ya, Kak Asfar gitu ya. Nah, bagi oh, ya, teman-teman boleh, boleh. Atau adik-adik yang masih belum memiliki akun Microsoft, gitu, pada dasarnya kami sudah kirimkan ke email yang digunakan untuk mendaftar event webinar siang hari ini. Jadi yang sudah mendaftar yang per kemarin ya, sebelum jam 2, maksimal jam 12 tadi, sudah kami kirimkan akun email Microsoft 365-nya. Jadi silakan dibuka emailnya, dan misalkan di inbox-nya nggak ada, bisa dicek bagian spam atau spam gitu ya tulisannya. Nah, itu bisa dicek di sana. Itu sudah kami kirimkan emailnya begitu. Terima kasih, Kak Asfar. Sama mungkin tadi ada pertanyaan, Kak. Bagaimana cara menghancurkan apa tadi ya? Bedrock. Bedrock ini, saya kurang tahu sih. Bedrock ini apa, Kak? Gitu. Oh, silakan, Kak. Bedrock. Bagaimana cara menghancurkan bedrock ya? Wah, kalau di survival mode nggak bisa ya kita menghancurin bedrock ya. Tapi kalau di creative mode kita bisa menghancurin apapun ya. Bedrock itu kayak blok paling dasar di Minecraft gitu ya. Untuk yang nggak bisa download, tenang saja ya. Nanti di akhir akan kita bersama-sama ya untuk mendownload dan menginstall. Dan juga login ya. Wah, yang nggak bisa sabar-sabar. Bisa-bisa nanti, insya Allah ya. Kita skip saja ini ya, biar bisa cepat main. Kan dilihat-lihat nih, kalian pada ini ya, pada nggak sabar main ya. Lanjut saja ya. Dunia Peace Builder. Jadi dunia Peace Builder ini intinya itu kita nanti main bersama di dunia ini ya. Jadi Peace Builder itu artinya pembuat atau pembangun perdamaian ya. Nanti kalian akan ketemu dengan banyak karakter unik kayak Alfred Nobel, penemu dinamit ya. Wah, banyaklah nanti kakak ceritakan sambil main lah. Nanti kita akan Alfred Nobel yang penemu dinamit itu. Juga ketemu Jody William, ketemu Desmond Tutu, ketemu Carl von Ossietzky. Wah, susah-susah ya namanya. Ketiga orang ini penerima penghargaan Nobel. Wah, kalau kalian nggak tahu penghargaan Nobel itu penghargaan yang pokoknya luar biasa lah, lebih dari kalian juara satu di kelas itu. Kalau kalian melakukan hal yang luar biasa terhadap kedamaian dunia, gitu ya. Siapa yang cita-citanya dapat penghargaan Nobel? Wah, kakak sih pengen. Tapi ya, bismillah. Kemudian ada tujuan belajar di Peace Builder. Sebagai pengenalan yang menyenangkan dan kreatif ya, bagaimana membangun dunia yang lebih baik. Kemudian pengalaman ini akan memberikan keterampilan yang dapat digunakan untuk berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Wah, juga Peace Builder ini juga belajar bagaimana Nobel perdamaian menciptakan dunia yang damai gitu ya. Jadi kalian bisa belajar juga sejarah-sejarahnya nanti. Kemudian demonya, demo belajar di dunia Peace Builder. Ini nanti kakak jelaskan langsung saja. Udah, terima kasih. Mari kita main Minecraft ya. Biar kalian sudah pada nggak sabar. Nih, Minecraft kakak nih. Udah pada kelihatan? Yang di HP bisa buka dari ini ya, dari Play Store. Di Play Store bisa dibuka, kemudian ditulis Minecraft Education Edition. Play Store tulis ini. Minecraft Education Edition. Nah, tulis itu di Play Store. Atau kakak switch account dulu ya biar dari awal ya, sign out. Nanti kalian kalau pertama kali install, kalian akan disuruh untuk login ya. Kita akan disuruh login memakai akun Microsoft. Nah, akun Microsoft ini dapat dari mana? Akun Microsoft ini dapat dari kakak-kakak itu. Dapat dari email kalian, bisa dicek ya akun Microsoft-nya. Sign in.
Nah, ini email kalian tinggal masukin saja email Microsoft teman-teman. Kakak masukin email kakak ya. Nah, kalian tinggal masukin. Nah, udah. Kalian kalau udah login, udah bisa main kalian. Untuk bayar apa enggaknya? Enggak, Minecraft Education Edition ini gratis kalau kalian punya akun Microsoft. Buat akun Microsoftnya seperti yang udah dijelaskan kakak-kakak tadi ya, bisa dicek di email kalian untuk username sama passwordnya. Dari tadi baru 6% kak, ditunggu ya, dicoba dicek internetnya lancar apa enggak. Terus, nyapa dah nge-lag sekali, wah mungkin karena ini ya, HP-nya ini penuh ya, banyak memori-memorinya penuh ya. Kak, coba ngulang untuk tutorial menginstal Minecraft. Selin Keira. Untuk yang di laptop bisa ke sini ya. Kita buka ya, kak ulang ya. Tulis Minecraft Education Edition. Download. Nah, cari di Google, tulis di Google Minecraft Education Edition download. Langsung kita pencet saja yang paling atas. Nah, muncul nih gini. Tinggal pencet download now. Nah, setelah pencet download now, cetik. Nanti akan download nih di sini nih. Kalau udah selesai download, kalian tinggal run aja, tinggal pencet ada. Ini dari laptop ya. Pada bisa lihat kan ya? Ini download dari laptop dan install dari laptop. Kalian tinggal habis downloadnya selesai, tinggal di run aja. Terus setelah di run ditunggu. Nah, kalau ditunggu nanti kalian tinggal pencet Minecraft Education Edition-nya. Udah ada. Ada yang bermasalah mungkin bisa dicek. Bagian perangkat nggak muncul di Playshare Minecraft Education Edition-nya, Kak. Oh iya, Kak. Tuh ada yang udah main. Bagian perangkat nggak muncul di Play Store. Mungkin yang nggak bisa muncul di Play Store, kalian bisa search di Google ya. Untuk ini. Search di Google Minecraft Education Edition. Download Android. Kalau nggak muncul ya. Nah, nanti pergi ke webnya Google Play Store. Langsung tinggal pencet install. Oke. Cara login Microsoft-nya, Kak. Oke, cara login Microsoft-nya. Kakak log out dulu ya, tadi. Caranya tinggal, nanti kalian pertama kali buka di laptop ya. Itu seperti ini tampilannya. Terus kalian tinggal sign in atau masuk ya, login. Terus tinggal masukin email kalian. Tunggu saja. Ini teman-teman sudah pada tahu ya, emailnya ini dapat dari mana ya? Dicek email kalian, dicek Gmail kalian. Nanti dikasih dari Mari Belajar, dikasih akun Microsoft, bisa kalian gunakan untuk dapat Minecraft Education Edition gratis. Wah, kapan lagi ya dapat gratis ya? Udah login. Langsung aja ya, kita create new untuk kalian nih dari templates, quiz builder, host. Wah. Berapa spesifikasi minimum untuk PC? Mungkin kakak kurang tahu juga ya kalau spesifikasi
Spesifikasi minimum. Susah ya, susahnya di mana mungkin bisa di spesifiknya. Saya belum terkirim ke akunnya. Coba dicek di bagian spam, SPAM ya. Bagian spam. Mungkin nanti di sana ada. Atau yang belum dapat akun-akunnya ini, kakak-kakak bisa, ini bisa dibantu ya. Ngirimkan namanya, menghubungi kakaknya, mengirimkan namanya. Sehingga bisa kita mulai ya, bisa kita mulai mabarnya gitu ya. Ini yang kalian sudah masuk Minecraft, kalian bisa join ke dunia kakak dengan masukin kode ini nih, wortel, lama, peta, dan juga rail. Ini masukinnya nanti di mana nih kak? Wah, masukinnya di sini nih, kakak keluar lagi ya. Di bagian spam juga tidak ada kak, belum dapat akun Microsoft-nya. Nanti ini ya, nanti dihubungi kakak-kakak lagi mungkin ya, untuk akun yang belum dapat akun Microsoft ya. Tapi ini untuk download semuanya udah bisa belum? Ada yang mengalami kendala untuk mendownload? Ini untuk kalian yang sudah berhasil masuk. Ada yang sudah masuk? Mungkin bisa present. Ada yang sudah masuk? Wah, yang sudah bisa masuk, nanti pas kakak sudah bagiin apa untuk kode masuknya, kalian bisa pencet play paling atas ya. Kemudian join world atau masuk ke dunia ya, join dunia. Kemudian masukkan nih, tinggal masukin kode yang nanti kakak kasih. Siap? Siap. Sebentar ya, karena kodenya tadi kakak keluar ya. Kita masuk lagi nih. Kita ulang saja ya. Kak, aku nggak bisa masuk, Kak. Masuk dunia ya, tapi sudah bisa ini belum? Sudah bisa masuk Minecraft-nya belum? Kak, aku lagi download, Kak. Oke, kita tunggu ya, teman-teman ya. Kak, tapi untuk yang sudah... Apa? Untuk yang sudah ini install. Ada sandinya, tapi kok sandi barunya gimana ya, Kak? Ini nih, Bapak, sandi saya barunya. Tidak punya Minecraft. Oh, akunnya masih belum ada, Kak. Kak, akunnya nggak ada, Kak. Kak, akunnya, Kak. Bapak, saya tidak punya. Akunnya tidak ada, Kak. Tetap nggak ada. Halo, sabar ya, teman-teman, ya. Nggak ada, Kak. Sabar ya, jangan. Untuk link Google Drive kita nggak ada ya. Jadi kalian bisa langsung. Kak, aku nggak bisa download, Kak. Yang nggak bisa download. Di mana itu? Di laptop atau di HP? HP, Kak. Di HP, di Play Store ada nggak? Nggak ada. Kak, ini kalau sandi barunya gimana ya, Kak? Ini sandi barunya bisa dilihat ya di sini. Alex, Rail, Cake, dan juga Agent. Untuk yang di Play Store nggak ada, kakak mohon maaf banget nih, soalnya HP kalian nggak kompatibel sebenarnya untuk memainkan Minecraft Education Edition. Seperti itu, mungkin bisa ganti perangkat. Itu untuk yang di HP di Play Store nggak ada ya. Satu itu untuk di Play Store nggak ada, berarti HP kalian tidak kompatibel. Kalian bisa ganti perangkat solusinya. Yang kedua, untuk yang akunnya belum dikasih atau belum dapat akun, kalian bisa cek mail kalian. Atau bisa hubungi kakak-kakak dari Mari Belajar untuk dikasih akun nantinya. Terus untuk yang di laptop, kalian bisa langsung tulis di Google.
Minecraft Education Edition download. Langsung download Minecraft saja. Udah, langsung download, install, langsung buka. Yang seperti kakak udah contohin dua kali tadi ya. Kalau pakai HP yang lain bisa. Ya, dicoba saja ya. Mungkin bisa di Play Store-nya. Atau kalau enggak, di Google yang di HP-nya mungkin enggak ada, di Play Store HP-nya enggak ada, kalian bisa buka Google, kemudian tulis saja Minecraft Education Edition download Android atau iPhone gitu ya. Minecraft Education Edition download Android. Tulis di Google gitu ya. Untuk yang seperti Azura itu ya, untuk yang seperti Azura itu nggak pakai Gmail ya, kita nggak pakai email dari gmail.com. Nanti kalian pakai email 365, pakai emailnya Microsoft. Nah, untuk emailnya dapat dari mana, nanti kalian dikasih nih sama, kalian dicek emailnya, dicek email kalian, nanti dikasih nih sama teman-teman dari Mari Belajar. Ya, halo, halo. Kak, gimana, ini kok nggak bisa join ya, Kak? Nggak bisa join. Nggak bisa join, join, Kak. Suruh udah try again. Udah masukin ya? Udah masuk. Sudah saya masukin, Kak. Nggak bisa masuk. Kodenya udah bener belum? Kodenya udah bener belum? Sudah, Kak. Alex Rel Kue Agen. Sudah, Kak. Ini udah ada yang masuk belum ya? Udah ada satu yang masuk nih, Aulia Sugesti PU udah berhasil masuk nih. Mungkin Aulia Sugesti bisa ini ya, bisa ngajakin teman-temannya untuk main nih, bisa diajarin juga teman-temannya untuk gimana biar bisa ngakses Minecraft ini ya. Kak, ini gimana ini? Karena ini kan bukan passwordnya kan udah ada, tapi ini kan suruh pakai password baru, gimana? Password akun Microsoft atau password apa ya? Gak bisa masuk. Ini, jadi adik-adik yang pakai password baru itu ketika dibuka itu suruh masukin password baru atau tidak ya? Kalau misalkan tidak, langsung buka aja dulu portal.office.com. Bentar, saya bagikan linknya ya. Nah, oh, ini gimana tadi? Tadi saya coba, gak bisa, Kak. Oke. Okay. Tadi yang bermasalah terkait passwordnya dulu ya, yang passwordnya bermasalah yang harus minta password baru itu bisa ubah dulu passwordnya di portal.office.com. Itu nanti sign in pakai email yang diberikan tadi, yang istilahnya pakainya itu yang @siswa.jatengpintar.id. Nah, nanti setelah itu masukkan password yang dikirimkan. Nah, setelah itu nanti akan ada permintaan password baru. Nah, password baru itu silakan diganti dengan kata sandi yang mudah adik-adik ingat, disimpan passwordnya sehingga besok atau kalau waktu main Minecraft lagi gitu ya, waktu mau ikutin challenge-nya, tantangannya, bisa ingat lagi kayak gitu. Nah, ini link kalau WA, WA-nya kita coba create ya, biar nanti mudah. Nanti WA grupnya untuk adik-adik untuk sesi ini, nanti saya bagikan segera untuk bisa join di situ. Jadi nanti biar bisa ngikutin challenge-nya ya. Nah, sekarang mungkin bisa nyimak Kak Aswar untuk sesi ininya. Dan mungkin adik-adik yang sudah bisa sign in, bisa gabung di dunia yang akan dimainkan ini secara mabar. Silakan Mas Kak Aswar. Kak Aswar. Halo, oke. Untuk kalian, sebentar ya adik-adik, teman-teman, maaf ya. Untuk kalian yang sudah install dan sudah download, kalian bisa masukin 4 kode unik ini. Mukanya Alex, terus Rail, Cake, sama Robot ya, Agent. Atau kalian bisa akses pakai link yang kakak kirim ini. Nah, kalian bisa akses lewat tinggal klik link itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini sudah ada 2 teman kalian yang sudah join. Ayo teman-teman menyusul nih. Belum, Kak.
Kalau kayak gini gimana, Kak? Aku sekarang sokin sandi teman betul, tapi kenapa nggak bisa masuk gitu? Mungkin kenapa nggak? Sandinya sudah benar atau enggak? Itu email yang baru atau gimana, Adik? Iya, apa? Tahu, Kak. Email yang baru. Oh, email yang baru saja kami kirim ya. Nah, itu berarti Adik bisa stepnya buka dulu nih. Maaf ya, Kak Asfar, kita ini dulu ya sebentar ya biar ini. Nah, ini saya izin share screen dulu ya, Kak ya, biar nanti mungkin adik-adiknya jelas. Oke. Sebentar. Yes. Jadi adik-adik bisa buka dulu nih portal.office.com bagi adik-adik yang baru aja dikasih account gitu ya. Misalkan tadi yang misal Jateng Pintar tadi ya, misalkan akunnya kakak yang ini misalkan ya. Benar-benar. Ini. Nah, kalau punyanya adik-adik kan Jateng namanya adik-adik, kemudian @siswa.jatengpintar.id. Nah, ini kebetulan punya Mari Belajar yang ini. Nah, ini masukkan kata sandi yang dikirimkan di email. Nah, setelah itu klik sign in. Nah, biasanya adik-adik yang baru pertama kali sign in akan diminta untuk mengubah kata sandinya. Nah, silahkan diubah di situ dulu. Nanti setelah diubah, diikutin aja langkah next, langkah selanjutnya dengan klik next gitu ya. Nah, nanti otomatis udah selesai nih proses proses untuk pengubahan passwordnya. Nah, setelah itu passwordnya sudah jadi nih kata sandi baru, adik-adik bisa langsung buka Minecraft-nya dan sign in pakai kata sandi yang baru, pakai email yang tadi dikirimkan, kemudian pakai kata sandi baru gitu. Nah, bagi adik-adik yang saat ini masih belum mendapatkan akunnya, masih belum bisa masuk, mungkin ditunggu dulu aja. Nanti kita akan secara bertahap untuk mengirimkannya. Nah, sementara ini kalau misalkan masih belum bisa mabar ya hari ini misalkan nih, nanti bisa mabar di sesi 2 hari selanjutnya. Nah, sementara di sesi hari ini kita lihat dulu aja mabarnya seperti apa. Nah, di hari kedua dan hari ketiga nanti kita bisa mabar lagi dengan dunia yang lain. Nah, mungkin yang mabar kali ini Kak Aswar nanti dengan beberapa teman-teman terlebih dahulu, begitu saja ya adik-adik ya, biar kita nanti bisa manfaatin waktunya dengan sebaik mungkin, begitu. Silakan Kak Aswar. Oke, teman-teman, bagaimana? Ada yang sudah bisa masuk lagi? Ini ada 2 orang yang sudah masuk. Belum nambah ya dari tadi yang sudah masuk ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi, mungkin 15 menit mungkin ya. 15 menit lagi mungkin. Masih nggak bisa. Ya, nggak bisa. Waktunya reset aja. Waktunya reset. Kak, boleh bacain ID-nya? Connection ID-nya kakak share ya. Tapi kalian kalau mau mabar, tinggal buka Minecraft. Kemudian, ini kakak ulang ya. Yang udah masuk, mohon maaf kakak, leave dulu, leave board-nya dulu. Kakak tutup dulu untuk mensimulasikan bagaimana cara masuknya ya. Masuk, bagaimana cara mabarnya ya. Oke, mungkin Kak Asfar bisa share screen kembali, Kak? Oh, belum share screen ya? Mohon iya, maaf. Iya, belum. Tadi, karena lupa. Saya tadi kebetulan saya ambil. Oh iya, lupa. Mohon maaf ya. Pakai akun sekolah. Pakai siapa? Nih, kalian bisa... Nanti kalian pertama buka setelah login, setelah berhasil login pakai Microsoft akun tadi. Kalian bisa pencet play. Untuk kalian yang sudah bisa masuk ya ke tahap ini, kalian bisa pencet play. Kemudian di bawah ini pilih Join World yang tengah-tengah bawah ini ya. Nah, nanti kakak kasih kodenya, kalian tinggal nyocokin aja, tinggal nyamain kode yang kakak kasih. Misalkan tadi itu tuh apa? Tadi misal Alex, Rail, terus apa tadi ya? Kue sama apa air misal. Nanti masukin aja.
Kalau salah bisa di clear. Kalau sudah benar, tinggal pencet confirm. Nanti udah deh, kita bisa mabar bareng kakak. Ini kakak buat word-nya lagi ya. Untuk yang masih download, ditunggu saja. Yang sabar ya. Masih banyak waktu. Mudahnya kalian itu yang di laptop, sebentar ya untuk kode masuk, yang di laptop kalian mudahnya tinggal di Google, tinggal ketik tuh Minecraft Education Edition Download, download, tinggal dipencet download. Kalau udah dipencet download, install. Setelah diinstall, masuk pakai akun Microsoft, udah join mabar bareng kakak. Untuk kodenya, yang nanyain kode masuknya, kalian bisa masukin 4 kode ini ya. 4 kode ini di cara yang tadi kakak jelaskan. Tinggal samain sama ini. Samain gambarnya dengan gambar 4 ini. Nah, udah ada yang masuk nih. Atau kalian bisa tinggal pencet link ini yang kakak kirim. Oke. Tidak cocok. Untuk kodenya, join kode. Untuk join kodenya, kalau sudah persis, pasti udah bisa ya. Kalau tidak cocok, berarti tidak sama. Berarti tidak sama sama kode yang ada di sini. Disamain ya, teman-teman, kodenya. Ini udah masuk di mana ya? Untuk Nanda Indria Safi. Kalau udah sama, coba login pakai link yang kakak share. Soalnya ini teman-teman kalian bisa nih, teman kalian bisa login pakai nyamain kode ini ya. Jadi harusnya kalian juga bisa ya. Kak. Yuk. Halo. Kak, tadi aku udah masukin kodenya kok error, udah sama semua mirip. Dicek lagi mungkin ada yang salah. Coba dilihat Steve. Join error. Air. Kak, suruh try again, try again. Error, nggak bisa. Error, Pak. Kalian coba login join pakai ini, coba kita cek ya. Sudah pakai. Trial of Minocation Education is complete. Untuk yang errornya seperti ini, trial end your Minecraft Education Edition is complete. Artinya kalian make mode demo, kalian make Minecraft Education Edition yang mode demo. Nah, biar caranya gimana, kalian bisa keluar akun, sign out, terus login lagi pakai akun yang sudah diberikan oleh kakak-kakak dari Mari Belajar. Seperti itu ya, kalau ada yang errornya seperti ini ya. Dari tadi nggak bisa terus kak, nggak bisa join. Nggak bisa joinnya, kenapa itu? Kodenya apa? Join kodenya error. Ini ya. Join error kak, tulisannya kak. Kodenya bisa dimasukin ini ya. Ini kakak share foto kodenya ini. Tadi aku masih 16. Untuk yang seperti ini ya, untuk this site can be reached. Berarti di-reload aja, mungkin koneksi kalian ada masalah ya. Mungkin internetnya lagi putus atau apa, bisa dibuka ulang. Apalagi mungkin bisa di... Kak Seren Green servernya sudah saya kirim ya?
saya kirim lagi. Cari di servernya. Nih. Bisa dipin enggak ya? Bisa dipin. Nah, kakak pin. Yes. Aplikasi untuk kalian yang mau masuk tinggal pakai link yang kakak kirimkan. Nanti pulang beli. Untuk yang muncul kesalahan seperti ini ya, kesalahan saat bergabung, kode yang bergabung tidak cocok, berarti kode yang kalian masukkan tidak sama dengan kode yang ada di dunia kakak ya. Coba dilihat lagi, disamain. Info. Apalagi untuk yang kesalahan saat bergabung karena kode tidak cocok, kalian bisa samain lagi ya kodenya. Atau bisa join memakai link yang sudah kakak kirim, yang bisa kalian lihat di pin di chat. View in chat. Nah. Loadingnya lama. Wah, ditunggu saja ya. Belajar sabar juga ini kita ya. Ada masalah lagi teman-teman? Belum ada yang join? Mungkin kakak reset lagi ya mungkin. Biar kalian lebih mudah mungkin. Nah, sekarang kodenya kakak ganti nih. Biar mungkin agak lebih mudah. Namanya si Alex, si Agent, si Panda, dan si Alex lagi. Masukin. Urutannya harus sama. Gambarnya juga harus sama ya. Downloadnya lama. Yang downloadnya lama, sabar saja ya. Kita ditunggu. Untuk Nanda Indria Safi ini di mana ya? Bisa ketemu saya di sini. Ini kakak fotokan kodenya. Mungkin yang sudah join world boleh ini boleh on mic biar kakak tahu ya yang join siapa, yang udah join siapa aja. Kak, coba pakai ID aja. Pakai ID. Kalian bisa masukin ID yang tertera ya kalau mau pakai ID. Sebenarnya paling mudah ini kalian bisa tinggal pencet link yang kakak kirim ya. Kalau kayak gini gimana kak? Untuk yang kayak Dava Handika itu, bisa masukin akun Microsoft, tinggal masuk ketik akun Microsoft kalian. Dan juga tinggal setelah itu isi password yang udah dikasih sama kakak-kakak dari Mari Belajar ya. Untuk yang passwordnya salah, bisa ikuti cara yang sudah dijelaskan oleh Kak Ning tadi ya. Ini dua teman kalian sudah bisa join. Ini saya penasaran banget ini yang bisa join. Coba siapa ini? Boleh dong? Mungkin Nanda sama Aulia bisa open mic. Coba saya spotlight ya. Nanda, Indri... Ya, Safitri. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Nah, itu kak. Tadi gimana? Bisa? Aman ya? Iya. Terus apa lagi nih? Aulia. Halo, Kak. Oke, okay. Tadi bisa joinnya gimana? Aulia, bisa di-sharing ke teman-teman mungkin? Itu bisa langkah yang Kak Asfar itu bilang. Oke, nah ini jadi memang kemungkinan adik-adik yang masih gagal itu karena memang masih belum benar ya kodenya. Atau mungkin bisa kembali lagi di share link-nya lagi aja Kak, mungkin biar lebih enak share link, kemudian nanti adik-adik bisa join gitu. Nah mungkin ini sebagai contoh gitu ya.
mungkin nanti kita bisa mabar dulu nih sama Ananda sama Olia dulu gitu. Nanti teman-teman bisa ngeliat dulu aja gitu ya. Jadi seenggaknya tahu nih cara mainnya di Minecraft seperti apa. Gitu kali Kak, gitu mungkin bisa boleh. Langsung diproses mulai mabarnya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat aja dulu. Nah, besok kan masih ada 2 hari ya. Nanti adik-adik join lagi, gabung lagi, terus nanti kita mabar dengan catatan. Nanti setelah ini adik-adik install dulu aplikasi Minecraft-nya di laptop ataupun di HP-nya, sehingga besok udah bisa main bareng gitu. Kemudian nanti kalau yang masih belum ada emailnya, bisa tanya-tanya di grup WA. Tadi kakak sudah coba buat grup gitu ya. Nanti kakak bisa tanya, adik-adik bisa tanya-tanya di semuanya di sana. Nanti terkait akun segala macamnya. Nanti kakak-kakak dari Mari Belajar akan coba bantu untuk pembuatan akunnya. Untuk sementara seperti itu dulu ya adik-adik ya. Jadi nanti biar kita bisa lihat nih serunya kayak seperti apa gitu. Nah untuk Kak Azwar mungkin apakah memang masih terkendala speakernya, soundsnya nggak masuk ya kak ya? Kayak kalau mabar kayak akan jauh lebih seru nih kalau misalkan memang ada soundsnya gitu yang muncul gitu. Oh iya. Nanti saya coba dulu ya untuk disetting mungkin biar settingannya bisa. Oke. Bentar ya teman-teman, untuk masuk kodenya sudah saya kirimkan di chat. Oke, dan untuk linknya juga kak. Udah saya kirimkan di chat. Soalnya ini HP-nya HP beda. Terus yang udah masuk Nanda dan Aulia bisa... Halo, menemui saya di sini ya. Sebentar ya kak, halo, akan Pak. Stop sharing dulu biar nanti kalian bisa dengar suaranya juga. Iya adik-adik, mungkin yang masih terkendala. Halo Pak, itu ini nggak bisa masuk. Iya, yang nggak bisa masuk bisa ngikutin dulu aja ya. Kakak-kakak, ini izin disable dulu mikrofonnya biar nanti bisa langsung dimulai sama Kak Azwar ya. Adik-adik nanti bisa nyimak dulu, terus besok kita mabar lagi gitu ya. Biar waktunya nggak habis nih, udah tinggal setengah jam aja nggak kerasa. Soalnya kita perlu lihat dulu nih mabarnya seperti apa gitu. Nanti kalau adik-adik, jadi abis ini nanti adik-adik bisa main sendiri dengan ngeliat, tadi kan udah liatin ya sama Kak Asfar bagaimana loginnya, kemudian nanti bagaimana mainnya, seperti apa nanti akan dicoba tunjukin. Nah, kalau yang tadi masih terhalang untuk proses sign in, tadi kakak juga sudah tunjukkan ya bagaimana proses penggantian passwordnya. Nanti adik-adik bisa lihat recording atau rekaman dari aktivitas webinar kita hari ini. Nanti linknya adik-adik bisa akses rekamannya di website maribelajar.org/webinar gitu ya. Tautannya kakak akan bagikan di kolom chat gitu. Nah, bagi adik-adik yang tertantang gitu ya, pengen dapat sertifikat dan juga pengen menang, terus karyanya di-upload di YouTube Mari Belajar, dibagikan di dalam Instagramnya Mari Belajar juga. Nah, adik-adik nanti bisa ikutin challenge-nya. Nah, biar info challenge-nya tidak terlewat, adik-adik bisa join di grup WhatsApp gitu ya. Grup WhatsApp-nya nanti tautannya saya akan bagikan kembali. Dan mungkin untuk saat ini saya kembalikan lagi ke Kak Aswar untuk mulai sesi mabarnya pada sore hari ini. Oke. Silakan Kak Aswar. Terima kasih Kak Ningkuliati ya. Suaranya sudah terdengar nggak teman-teman? Nih, saya jalan. Kedengeran ya? Ya, terdengar. Aman nggak? Aman ya? Aman. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sudah masuk, bisa ketemuan nih di sini. Kok belum ada yang join ya? Mungkin untuk Aulia, Sugesti, dan siapa tadi yang sudah masuk, bisa segera berkumpul ya di sini. Kita akan mulai mabarnya. Mungkin khusus Aulia sama tadi satunya saya unmute aja ya biar bisa ikut mabar gitu ya. Biar bisa lebih komunikatif, interaktif. Aulia. Nah, Aulia sudah unmute. Mungkin bisa di-unmute untuk bisa konfirmasi ke Asfar gitu ya. Bisa mabar. Satunya lagi siapa, Kak? Aulia sama siapa? Mohon maaf, saya lupa. Udah tinggal mabar. Satu ya? Tinggal satu. Oke, silakan, Kak. Halo, Lia.
Suara kakak kedengeran? Iya kak, kedengeran. Aulia sudah berhasil masuk ya? Selamat ya. Sekarang Aulia sedang di mana nih Aulia? Itu kak, keluar lagi. Keluar lagi. Oh, koneksinya sepertinya ya. Sepertinya ini koneksinya sedang buruk-buruknya ya teman-teman. Untuk join kalian sebenarnya bisa langsung join dengan pencet akun yang link yang sudah kakak kirim barusan banget. Kalian tinggal pencet, terus tinggal buka di Minecraft, pencet open URL Minecraft Edu, pencet, udah kalian bisa langsung masuk ya. Ini ya. Kalau kalian pencet link yang tadi kakak kirim, kalian akan seperti ini tampilannya. Kemudian tinggal nih pencet, kalau misal gini tinggal pencet try opening again. Nanti akan muncul di atas seperti ini. Kemudian pencet open URL Minecraft Edu. Nah, nanti kalian gini terus pencet OK. Tapi karena kakak sudah join, kakak akan pencet cancel. Bisa dimengerti ya teman-teman? Untuk Nanda Indria Safi. Mungkin kebanyakan pada ini ya, pada stuck di masuk pakai ini, pakai akun Microsoft ya. Untuk yang errornya seperti ini, kalian bisa lihat lagi ya, lihat lagi, cocokin lagi. Harus benar-benar sama dengan kode yang ada di sini. Harus sama plak 4 kode ini. Ya, Mbak. Untuk share alamat email Microsoft, udah dikirim ya di WA ya. Bisa dicek. Tolong izinkan masuk, Kak. Ini tinggal masuk ya. Nggak pakai izin, ya. Langsung masuk saja. Mungkin bisa kita mulai saja ya. Teman-teman mungkin nanti di tengah bisa join. Tapi kita mulai saja. Karena nanti keburu waktunya habis. Kalian nanti malam bisa mabar sama teman-teman yang sudah ada di apa grup ini. Di grup WA. Ajakin saja mabar. Nah ini kita ketemu nih sama Jody Williams. Jody Williams ini salah satu penerima hadiah Nobel Perdamaian Dunia. Langsung aja nih kita ikutin perjalanannya seperti apa ya. My name is Jody Williams. In 1997, I won the Nobel Peace Prize for my work banning and cleaning landmines. Jadi si Jody Williams ini pada tahun 1997, dia menang hadiah Nobel untuk kerjaannya yang meng-clear, membereskan bom-bom yang ada di desa-desa gitu ya. Soalnya setelah perang dulu, itu masih ada sisa-sisa bom-bom yang ada di desa-desa atau di jalan-jalan gitu ya. Dan itu bisa meledak kapanpun. Nah, si Jody Williams ini, dia berinisiasi untuk membersihkan bom-bom sisa-sisa ini, sisa-sisa perang dulu itu. Nah, langsung kita ikutin saja ya. Nah, kita... Oh ini halo... Nanda sama Aulia Sugesti PU ya. Halo, mungkin Nanda sama Aulia bisa on mic ya. Halo Nanda, halo Aulia. Halo Kak. Halo, selamat datang. Wah, kita mabar nih. Aduh. Wah, ini ada oke. Ini kalian bisa tanya ya ke villager-villager. Welcome to our village.
Although the soldier have been gone for decades, the lineman still remain. Walaupun para pejuang, bukan pejuang ya, para tentara sudah meninggalkan desa, tapi banyak bom yang masih tercecer nih. Nanti kita suruh ikut bersihin nih. Ayo Aulia sama Nanda, kita sini ikutin kakak yuk. Halo Aulia, sini. Kita langsung saja nih ketemu sama ini, sama siapa tadi? Joni ya. Sama ini, sama Jody Williams. Atau mungkin bisa dikasih tahu Kak cara jalannya gimana Kak menuju situ, atau ada shortcut-nya atau pencet-pencetannya gitu. Oh iya, untuk kalian yang belum familiar dengan Minecraft, kalau kalian di PC atau di laptop, kalian bisa pencet control atau kalian bisa pencet H untuk lihat apa aja yang bisa kalian pencet untuk melakukan sesuatu, kayak misalkan space itu lompat, control itu lari. Kalian bisa lari sambil lompat biar cepat. Terus kalian bisa T untuk ngechat. Halo. Nanti Aulia dan Nanda bisa kelihatan yang apa yang kakak chat. Halo Nanda. Tuh, nanti Nanda bisa lihat ya chat kakak. Terus untuk membuka inventory, kalian bisa menekan E. Kayak Minecraft biasa ya. Kita bisa buka inventory-nya ada apa aja, terus bisa kita taruh di tangan atau di mana. Halo Nanda. Halo Aulia. Aulia bisa nyoba ngechat? Halo Aulia. Mungkin Aulia sedang nolek ya. Langsung saja kita terus untuk tanya ke orang yang di... Untuk teman-teman yang di PC atau di laptop, kalian bisa klik kanan mouse untuk bertanya nih. Misalnya kita tanya nih ke Jody Williams nih. The landmine is eternally prepared to take victims. Di bom-bomnya itu sudah dipersiapkan untuk memakan korban. Jadi, long after the war ends, lama setelah perangnya selesai, the mines continue to destroy life. Bom-bomnya itu masih berlanjut untuk membunuh orang gitu. Wah, parah banget kan? Nah, karena itu bersama Jody Williams di sini di Minecraft, kita akan menjinakkan bom-bom itu. Oke. Okay. Use, kita ikutin perintahnya di bawah ini. Use the mine detector on a dirt patch to search. Udah diambil lah sama Ninda? Mungkin belum. Di sini harusnya ada... Use the mine detector on dirt patch. Nah, ada baju penanganan bom. Kita bisa pakai ya. Oke, semuanya sudah pakai baju pengaman bom. Nah, di sini, di depan sini ada ladang bom nih. Aulia sama Nanda. Aulia sama Nanda bisa ke sini ya. Halo, Nanda bisa ke sini lihat kotak ini nih. Wah, kalian pernah main Minesweeper nggak? Kalian bisa klik kanan untuk menandai bom, kemungkinan bom. Dan klik kiri untuk mereveal apakah itu bom atau enggak. Nah, kakak jelaskan dulu nih ininya apa aturannya nih. Ketika ada muncul satu seperti ini, itu berarti bahwa di sekitar angka satu ini, itu terdapat satu bom. Nah, misal... Satu angka satu ini berarti di sekitar satu ini terdapat satu bom seperti itu. Misal kita buka lagi satu, wah berarti di sekitar ini ada satu bom, tapi kita nggak tahu di mana. Nah, cara taunya kita bisa buka satu-satu dan melihat yang mana yang nggak bom dari, waduh ada yang mencet bom nih teman-teman, wah meledak deh. Oke, kita bisa pulang ya. Nggak apa-apa, santuy. Kita bisa pakai lagi anti-bomnya. Nah, misalkan ini nih, satu-satu-satu-satu semua. Berarti di sekitar sini itu ada satu bom. Misalkan ini satu ini.
berarti di sekitar satu itu di sini dan di sini itu ada satu bom di sekitar satu. Nah, kira-kira di mana nih teman-teman? Kira-kira di mana nih Aulia sama Nanda? Kalau satunya di sini. Berarti di antara ini sama ini ya. Karena ini empat-empatnya tuh pengandung bom, jadi kemungkinan besar bomnya ada di sini nih teman-teman. Kita cek. Wah, ternyata salah. Bomnya ada di sebelahnya. Wah. Salah banget. Kita bisa ulang lagi ya, teman-teman. Maaf banget ya, ini Nanda sama Aulia. Ayo kita ulang lagi. Waduh, petunjuknya kurang ini. Satu-satu lagi. Wah, berarti ini bom ini. Ini bom ini Aulia sama Nanda. Kenapa coba? Kenapa ini pasti bom? Yang kakak tandain ini kenapa pasti bom? Kenapa, Hayo? Karena, coba kalian lihat di satu ini. Di satu ini menandakan kalau di sekitar satu ini ada satu bom. Dan satu-satunya kotak yang belum dibuka adalah kotak ini. Berarti kotak satu ini adalah bomnya. Wah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita cek nih. Di sini ada satu nih. Karena di sini sudah tahu kalau kita di sini itu pasti bom. Berarti di sekitar sini aman semua. Oke. Dengan hal yang sama, kita bisa pencet. Ya, seperti itu. Aman. Aman. Pencet. Weh, sabar. Sabar, nanti kita kena bom lagi ini, Nanda. Dengan aturan yang sama ya. Ini gamenya namanya Minesweeper. Kalau kalian mau main, kalian bisa buka di internet. Ada banyak. Berarti ini bomnya. Jadi ini bisa pakai logika matematika ya. Untuk mendeteksi mana yang bom, mana yang enggak. Berarti ini aman semua ya. Belum tentu aman ya itu, Nanda. Ini bom, ini pasti bom. Ini enggak bom, ini enggak bom, ini pasti bom. Ini enggak bom, ini pasti bom. Ini enggak bom, ini enggak bom. Iya, ini harus hati-hati ya, Nanda. Mungkin Nanda bisa on mic, biar kita komunikasinya bisa lancar gitu ya. Wah, dikit lagi nih. Apa nih? Ah, yeay. Kita sudah berhasil menjinakkan bomnya. Ini kalian bisa... Ini ya. Bisa mainkan sama teman-teman kalian nanti ya. Ini kakak cepet-cepet soalnya waktunya udah mau habis, teman-teman ya. Yeay, sekarang kita tanya ke Jody Williams. You have done a great thing by identifying those mines. Wah, kita sudah melakukan hal yang besar nih dengan mengidentifikasi bom-bom itu. The crew will be able to clear them and make this village safe once again. Krunya dari Johnny Williams ini akhirnya bisa menjinakkan bom-bom itu dan membuat desa ini menjadi aman kembali. Wah, terima kasih tadi Nanda sama Aulia sudah membantu kakak dan Johnny Williams untuk jinakkan bom ya. Nah, begitu untuk petualangan Johnny Williams. Jody Williams. Nah, masih ada 4 lagi kalian bisa explore. Kakak akan pilihkan yang paling enak, yang paling seru nih. Ini nih, Nanda, kesini. Nah, kalian bisa tanya ke Karl von Ossietzky ke sini, di sini, untuk Aulia dan Nanda. Halo Aulia, halo Nanda. Kalian bisa ke sini. Aulia bisa jalan maju ya. Aduh, dipukul sama Aulia. Oh, aku pukul balik kamu. Ayo jalan maju saja ya, Aulia sama Nanda. Terus tanya nih ke Pak satu ini, Pak Karl von Ossietzky. Wah, kalau sudah kabarin kakak ya. Coba ini Aulia sugesti. Sepertinya Aulia sugesti sedang nge-lag ya internetnya ya. Udah, Aulia sugesti. Nanda sudah ya, Nanda. Nanti Aulia sugesti sudah belum?
Kalau sudah tanya, ditunggu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa travel bersama ke sini. Oh, Aulia left the game. Untuk Nanda gimana? Ini masih nge-lag di nanya Carlfon Ozeski-nya ini. Kayak masih ada wall chat-nya. Putih semua nggak kira-kira chat-nya? Enggak sih, kayak waktu kakak gerak itu kelihatan gitu loh, lompat-lompat. Cuma ini tuh kayak nge-bug di... Biasanya kan kalau di klik kanan itu kan bisa kayak muncul question box-nya gitu kan. Kayak dia Q&A-nya sama dia ngobrolnya gitu. Nah, ini kayak tulisannya nggak jalan gitu loh. Oh, ada ini nggak? Ada pilihan travel gitu nggak? Tombol travel nggak? Nggak ada. Ini kayak bener-bener yang white box. Tapi kayak ada namanya. Jadi kayak itu tuh template buat yang ngobrol kalau klik kanan biasanya tuh. Oh, iya. Itu emang pas kakak nyoba sama teman kakak juga kadang muncul seperti itu ya. Tapi pas, tapi tetap aja tunggu-tunggu. Tunggu saja kalau white box itu. Nanti ketika kakak pencet travel, nanti kamu juga ikut ke travel. Okay. Ikut nggak? Ikut nggak kira-kira? Masih belum, masih kayak sebelum. Stuck di... Iya, masih stuck. Penangannya lagi itu kakak akan masuk ke sini. Kemudian Nanda bisa mencoba keluar, kemudian join lagi nih pakai kode yang ada di sini. Oke. Gimana? Nanda aman? Nanda aman? Aman, boleh. Bentar ya. Oke, kita tunggu Nanda dulu ya. Oh ya, kalian nih kalau sudah masuk nanti ya, sudah login pakai akun Microsoft, wah kalian bisa pilih nih, banyak skin-skin gratis nih yang bisa kalian pilih. Kalau kalian ada yang main ML dan kawan-kawan kan skinnya bayar tuh. Jangan ya. Nah ini skinnya gratis. Kalian bisa menjadi apapun. Astronot, pemadam kebakaran, polisi, tentara, dokter, saintis. Wah. Bisa jadi developer juga. Wah. Seru loh jadi developer. Di sini juga redstone spesialis untuk kalian yang suka main redstone. Ada biome, ada journey, Halloween, holiday skin, wah banyak banget. Kalau kurang kalian bisa tambah dan cari lagi nih, banyak lagi. Kakak pengen astronot ya? Kakak suka bintang-bintang dan planet-planet. Mungkin kalian yang suka bintang-bintang dan planet-planet, wah bisa banget hubungi kakak di Instagram ya. Kita bisa mabar lah. Kita tunggu Nanda sama Aulia ya untuk join lagi. Atau teman-teman yang lain juga kalau mau join boleh. Tinggal masukkan kode join yang ada di sini. Atau pencet link yang kakak kirim ini. Kakak kirim sekarang ya. Nah, tinggal pencet linknya doang. Tinggal pencet open in Minecraft. Udah, kalian udah join dan bisa mabar bareng kakak. Oke, Nanda sudah berhasil masuk. Nanda kira-kira di mana ya masuknya? Masih di museum atau sudah di sini? Bentar, ini masih loading research. Nah, udah. Nah, ini masih di museum, Kak. Masih di museum? Iya. Yeah. Waduh. Oke, coba Nanda masuk bertanya lagi ke Carlfon Ozeski lagi. Oke, udah. Tanya, Pak. Kok di klik kanan nggak bisa nanya, Kak? Coba ya, kakak kembali ke museum. Wah, ini ketemu Nanda lagi. Halo. Halo. Bisa nggak? Coba di klik kanan Nanda. Oke. Masih belum bisa? Belum bisa? Putih belum. Juga? Enggak, kayak nggak nge-lag kayak tadi gitu loh. Cuma ini kayak dialog box-nya itu nggak keluar malah. Oh, emang ya kakak juga udah nyoba sama teman-teman kakak kemarin juga seperti itu. Coba join lagi ya. Coba. Nanda bisa masuk gak coba lagi sekarang? Oh, apa? Masuk apa nih? Tanya ke Carlfon Ozeski bisa gak? Oh,
Masih nggak bisa. Masih nggak bisa juga? Yes. Kenapa ya? Coba, nggak muncul apa-apa kok. Iya, nggak muncul. Anda. Coba kita tanya ke ini, ke Albert Nobel, ke Alfred Nobel. Coba kamu tanya ke ini, Alfred Nobel, Nanda. Albert sini, coba. Nobel tuh kesini, yang... Kesini, kesini. Yang paling depan. Kakak di mana ya? Halo, halo Nanda. Aku di sini, Nanda. Nggak kelihatan, Nan. Di depan kamu, Nanda. Di belakangmu, yang... di belakangmu. Halo. Ayo, halo. Ini kok? Dikacangin sama Nanda. Halo. Bentar. Agak ini yang mana? Oh. Loh, tapi jujur aku tuh enggak kelihatan kakak gitu loh. Oh, wah, ngebug lagi nih teman-teman. Makanya aku tuh tadi muter-muter kan kakak itu pakai baju kayak baju iron gitu kan yang tadi buat home. Iya, iya. Nah, ini tuh enggak ada orang gitu loh. Oke, oke. Tunggu ya, tunggu ya. Oke. Nada kelihatan nggak? Halo? Bentar. Masih kosong. Masih kosong? Nggak ada. Iya. Apa aku rejoin aja ya? Coba aku chat ya bentar ya, Nada. Oke. Halo? Masuk nggak kalau di chat? Nah, nggak masuk. Berarti... Nggak masuk? Iya. Coba rejoin lagi. Oke. Okay. Atau sembari menunggu Nada join... untuk amannya, biar Nanda nanti bisa main juga dan kalian bisa main bareng juga. Kakak buat dunia baru, tapi nanti kita skip yang tadi ya, yang Joni sudah ya. Nanti kita main game terakhir, yaitu kita menolong jadi mata-mata. Kita jadi mata-mata di Nazi, di ini. Di apa? Di Jerman. Jadi mata-mata di Jerman. Jadi kita nanti menyusup di markas musuh, kemudian mencari informasi, seru deh. Dan mempublikasikannya ke publik. Wah, kita nanti dapat tuh rencana musuh ini mau apa gitu. Yuk, kalian yang mau join, dicoba lagi boleh. Ini kakak share lagi linknya. Nanda bisa... join lagi tapi pakai kode yang berbeda ya. Oh, pantes. Bentar. Oke. Okay. Lagu. Puki ya, Puki. Oh, Puki. Puki, Steve. Steve. Big X. Sama map. Yang terakhir map. Okay. X sama map. Oke. Okay. Pick X sama map. Oke. Okay. Confirm. Oke, okay, Nanda bisa join. Yeay. Nanda, spawn-nya di mana ini? Oke. Okay. Di luar depannya tenda, Kak. Luar depannya tenda. Iya, kayak balik di awal. Harus ngambil baju iron. Oh, yang itu. Iya. Oh, di situ berarti ya spawn awalnya ya. Kita akan jemput Nanda ya. Aku nganuin bom lagi. Oh, itu Nanda. Ya, Nanda bisa talk sama ini ya, Jody Williams. Kemudian pencet return. Oh, ada nggak? Okay. Ada, bentar. Return. Yes. Yes, okay. Mana Nanda? Ini return lagi, Kak? Iya. Return. Nah. Oke. Okay. Ayo sini Nanda. Nih, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kak, tapi apa ya? Kayaknya ngebug deh. Kenapa? Nggak bisa lihat kakak lagi? Bisa, cuma kayak ini tuh lantainya nggak.
nggak sampai yang kayak museum tadi itu loh. Jadi kakak di sini tuh kalau aku kelihatannya, nah udah. Nah, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nanda bisa sini ya. Oke. Okay. Ya. Bisa lihat kakak nggak? Atau kakak di ghosting lagi nih? Wah. Bisa, bisa. Ini di depanku. Pas. Oke, oke, oke. Langsung tanya ke Carl von Ossietzky kalau bisa. Oke, benar. Benar. Ini Nanda main di PC atau di HP ya? Di PC. Oh. Bisa tanya ke Carl von Ossietzky? Tetap nggak bisa, Kak. Tetap nggak bisa? Iya. Waduh. Coba sekarang masih nggak bisa juga? Masih. Nah, coba lagi. Kalau nggak bisa ya nanti kalian lihat saya main sendirian ya, sedih banget ya. Mungkin kapan-kapan kalian bisa ajakin lagi ya sama teman-temannya. Iya, ye, nggak bisa. Nggak bisa, coba lebih dekat lagi. Mepet nih sama Carl von Ossietzky. Ada tanya, coba. Iya, ini tuh udah kayak masuk tubuhnya gitu loh. Udah sampai kelihatan pixel. Oh, coba tanya, belum bisa juga? Nggak bisa. Kayak, waduh. Mungkin ini apa, Nanda bisa nge-close Minecraft-nya ulang. Kemudian join lagi, tapi sambil kakak main ini ya. Jadi nanti Nanda bisa join di tengah-tengah ya. Oke. Karena waktu kita terbatas. Nanti kalian bisa lanjut main mabar bareng-bareng teman-teman yang lain ya. Oke, Kak. Ya. Kita akan menolong Carl von Ossietzky. Beliau ini penerima hadiah Nobel Perdamaian karena berhasil mempublikasikan kepada dunia kalau Jerman itu merencanakan perang lagi setelah Perang Dunia I. Gitu. Nah, seperti apa? Kita bisa ikuti keseruannya. Yuk. Germany signed the Treaty of Versailles to make peace after the Great War. Jadi Jerman sudah menandatangani perjanjian untuk membuat perdamaian di dunia setelah Perang Dunia I. Tapi sebenarnya Jerman secara sembunyi-sembunyi mempersiapkan perang lagi. Wah, ini kita sebagai mata-mata harus menyelidikinya, kemudian mempublikasikannya ke dunia kalau, wah, Jerman ini siap-siap perang lagi nih, gitu. Nah, kita dikasih buku nih sama Carl von Ossietzky. Kita buka saja bukunya. Speak this phrase to people in the club. Excuse me, do you know the quickest way to Berlin? Permisi nih, apakah kamu tahu jalan yang paling cepat ke Berlin? Kemudian ketika apabila mereka menjawabnya dengan why go to Berlin? Kenapa pergi ke Berlin? It's much nicer in Munich this time of year, gitu misalnya. Kenapa pergi ke Berlin? Ini lebih enak ya di Munich waktu-waktu ini. They are the informant. Berarti kalau jawabnya seperti itu, berarti itu adalah informan yang kita cari. Kemudian kita harus menjawab dengan I just left Munich and have a conference in Berlin. Jadi kita harus cari orang yang kalau kita tanya ini, excuse me, do you know the quickest way to Berlin? Yang jawabnya, why go to Berlin? It's much nicer in Munich this time of year. Ayo nih kita cari nih orangnya nih. Di mana ya kira-kira teman-teman? Di situ? Sepertinya enggak ya. Karena di situ tuh ada penjaga-penjaga tentara ya. Serem juga ya. Atau di sini nih ada tempat makan nih. Kita lihat. Wah. Sangat cozy ya teman-teman. Apakah orang ini? Since speaking to one another. Okay. Sorry. Atau orang ini? What are you having? Oh, enggak ternyata ya. Apakah orang ini? Kita akan tanya, excuse me, do you know the quickest way to Berlin? Oh, sorry, I thought you work here. Please forgive me. Berarti bukan ya. Wah, orang ini mencurigakan nih. Kayak mata-mata nih. Mungkin dia ya. Coba kita tanya. Wah, jawabannya sama nih dengan yang tadi di buku.
Why go to Berlin? It's much nicer in Munich this time of year. Jawab apa kira-kira teman-teman? Satu atau dua? Yuk, coba cek di kolom komentar. Kita pilih satu atau dua. Ayo, satu atau dua teman-teman? Kira-kira? Tiga, dua, satu. Dua. Satu ya? Wah, banyak kan yang jawab satu ini. Mau kita coba satu ya. Glad you make it. Yeah, benar. Kita, there is much we should discuss. Jadi benar ya, satu ya. Berarti benar nih informannya nih. Wah, pinter banget sih teman-teman sih. Iri banget. I will help you get inside by causing a distraction at the gate. All you need to do is get into the bridge, the position, but the bridge is under heavy guard. Jadi, si informannya ini nantinya akan mendistract tentara-tentara yang di luar tadi agar kita bisa masuk untuk memfoto dan mengumpulkan bukti. Yuk, langsung teman-teman. What did informant say? The factory is making weapons. We must get proof. Nah, informant tadi bilang kalau Jerman itu lagi membuat senjata. Wah, kita harus mengumpulkan buktinya nih teman-teman. Yuk, gas. Tadi kan kita disuruh nyebrang kanal ya. Kita harus cari kanalnya dulu ini. Ikutin sama Pak Karl von Ossietzky ini. Wah, ini kanalnya teman-teman. Kita harus nyebrang ke sana tanpa lewat sini. Karena di sini ada penjaga. Serem. These are the locks in front of mansion. Informant mansion. Let's cross here. Follow me. Okay. Aku akan follow you, Pak Karl von... Apa ini? Waduh, jatuh. Oh, ini bisa dibuka ya. Keren juga. Okay. We made it. Kita berhasil menyeberangi kanal. Kita harus masuk ke dalam buildingnya untuk memfoto bukti-bukti teman-teman bahwa Jerman tuh benar-benar membuat senjata untuk siap-siap perang. Wah, sayang sekali ya teman-teman nggak bisa mabar bareng kakak. Mungkin nanti di hari Sabtu bisa ketemu lagi sama kakak. Wah, ini kesempatan kita nih. Lagi mogok tuh motor mobilnya. Yuk. Kita disuruh masuk nih. Climb the wall to the other side. You will be able to open the iron door from there. Wah, ini ada panjatan nih. Langsung masuk saja ya. Kita buka untuk si Pak Karol masuk. Okay, langsung lanjut. Kita masuk ke pabriknya nih. Wah, ini ada rudal ini. Ngapain ada rudal di sini ya? If this is just an auto factory, why do this crate have military markings? Okay, kita dapat bukti pertama nih. Okay, kita dapat foto bahwa ada tanda senjata di pabrik yang bukan pabrik senjata. Wah, aneh ya teman-teman. Well done, however, we will need more proof that German government is actually gearing up for the war. Let us continue. Okay, kita lanjut. Kita lanjut untuk nyari bukti-bukti lain nih, teman-teman. Kita, karena tadi dia bilang dia akan mencari di lantai bawah dan kita di lantai atas, kita harus cari tangga. Tapi nggak boleh ketahuan sama penjaganya. Wah, ini tangganya nih. Buat teman-teman yang belum bisa masuk, wah, mohon maaf banget ya. What is that? It appears to be an aircraft engine. Wah, ternyata ada mesin pesawat nih. Kita foto ya mesin pesawatnya. Ngapain ada mesin pesawat ya? Oke, kita kumpulin bukti lainnya ya, teman-teman. Wih, seru. Jangan sampai ketangkap sama tentaranya. Wah, kena deh.
kita di penjara ya teman-teman. Karena ketangkep. Wah ini ditolongin sama Pak Karo. Oke, kalian bisa masuk ya kalau mau. Mau ganti password tapi nggak bisa ya Kak, jadi belum bisa masuk. Itu yang dijelaskan sama Kak Ning Puliati tadi ya. Untuk yang nggak bisa passwordnya, bisa diubah. Ini yang mau masuk silakan join pakai kode ini ya. Nanda gimana, udah bisa masuk belum? Salah jalan teman-teman, sorry banget, salah jalan. Wih. Selesainya kita sampai jam 5 ya? Oh, udah. Atau sampai jam berapa, Kak? Ning, Kuliati. Oke. Mungkin cukup aja dulu kali ya, Kak. Ya. Nanti kita bisa lanjutkan ini esok hari lagi gitu ya, adik-adik. Ini juga udah pada tadi-tadi yang 160-an lebih, tinggal separohnya aja nih, Kak. Tinggal 88 gitu. Terima kasih nih buat adik-adik yang masih semangat. Mungkin kita berikan aplaus nih, Kak, secara virtual bagi adik-adik yang tetap masih bertahan hari awal hingga akhir gitu ya. Luar biasa. Luar biasa nih teman-teman. Keren ya. Oke Kak, mungkin kita mabarnya cukup sampai di sini dulu aja ya Kak. Mungkin Kakak bisa berikan, mungkin kan istilahnya nggak semuanya ini familiar ya dengan Minecraft ya, mungkin baru mengenal gitu. Nah mungkin nanti bisa apa namanya dikasih tahu cara-caranya, mungkin how to jalan, bagaimana jalannya, bagaimana merubuhkan sebuah bangunan, mungkin shortcut-shortcut yang perlu diketahui sama adik-adik ini kira-kira apa aja Kak gitu sebelum kita nutup sesi hari ini. Untuk sesi terakhir kita akan join ke word biasa ya. Mungkin ya biar gampang ya. Kita main besok sama saya ya, ayo guys, hubungi saja ya. Yang sudah pernah main sama teman-temannya, pernah main Minecraft, nah bisa tuh ngajakin teman-teman lainnya untuk main Minecraft juga nih. Ini untuk shortcut-shortcutnya, ini kalau kalian lihat dunia Minecraftnya ya seperti ini, kalian bisa pencet E untuk membuka inventory, kemudian pilih blok yang kalian inginkan, misalnya kakak ngambil ini, sama pagar gitu misal, terus pengen bikin rumah nih, gimana gitu misal ya. Kalau pengen bikin rumah di atas es gitu misal ya. Bisa tinggal klik kanan untuk naruh bloknya. Seperti ini ya. Kemudian bisa menghancurkannya tinggal pencet klik kiri ya teman-teman, misalkan salah. Kemudian bisa ditaruh lagi. Kalian terserah ya, terserah kalian tinggal main saja di explore nantinya. Terus misal nanti naruh pagar di sini atau seperti apa, wah itu tergantung kreativitas kalian sendirilah. Kreativitas kakak percaya kalian bisa lah ya. Oh, seperti itu ya. Kalian bisa pencet E untuk inventory, untuk pilih blok yang kalian inginkan. Kemudian pencet klik kanan untuk naruh bloknya, kemudian klik kiri untuk menghancurkannya. Oke, semudah itu ya teman-teman. Ada yang ditanyain? Ini udah nggak ada ya? Udah nggak ada pertanyaan? Oke, nah adik-adik, ini saya mau himbau, sebelumnya mungkin kita bisa berikan aplaus dulu kepada Kak Aswar, adik-adik sudah berbagi pada sore hari ini, luar biasa sekali, sudah menginspirasi ya adik-adik ya, bagaimana istilahnya mengajarkan terkait, perdamaian ya, peace builder gitu ya, dengan Minecraft Education Edition, yang mana nanti setelah sesi ini, adik-adik bisa menjelajahi dunia ini, tautannya nanti kami akan bagikan begitu ya, bagaimana mengunduh
dunia ini adik-adik nanti jadi nanti bisa ikutin challenge-nya kita pada yang Mari Belajar sedang laksanakan gitu ya. Jadi challenge-nya seperti ini adik-adik, saya coba share screen kembali ya. Mas Azfar, saya izin ini ya take over untuk window-nya, screen-nya. Nah. Oke, sebentar. Nah, ini adik-adik, jadi nanti akan ada challenge begitu ya terkait Minecraft Education Edition ini, yang mana adik-adik bisa ikuti begitu ya challenge ini dengan caranya sederhana sekali. Pada dasarnya adik-adik cukup melakukan pembuatan video review begitu ya terkait dunia, yang mana nanti adik-adik bisa pilih yang mana tadi istilahnya dunia nantinya ada tiga, yang mungkin Peace Builder hari ini, kemudian yang hari kedua besok itu terkait active citizen atau warga digital yang aktif gitu, dan juga yang terakhir terkait empati gitu ya. Nah, nanti adik-adik jangan lupa ikutin semua rangkaian webinar selama 3 hari gitu ya, dari hari ini hingga hari Sabtu. Dan nanti untuk petunjuk challenge-nya ini nanti kami akan bagikan di kolom di grup WhatsApp, dan juga mungkin kami juga akan emailkan ke adik-adik gitu ya, atau mungkin nanti di broadcast aja ke WA-nya adik-adik, sehingga nanti adik-adik bisa ngikutin ini semua. Nah, lalu apa aja sih yang direkam di dalam challenge tersebut? Jadi adik-adik nanti pada dasarnya main Minecraft lagi gitu ya, dunianya lagi. Nanti di situ adik-adik rekam. Dari rekaman itu nanti adik-adik rekamannya durasinya sekitar 5 menit maksimalnya. Nanti adik-adik disuruh menjelaskan apa saja sih yang adik-adik pelajari dari dunia tersebut gitu. Misalkan tadi Minecraft yang adik-adik pelajari terkait Peace Builder, terkait bagaimana melakukan perdamaian, strateginya seperti apa, kemudian tadi dunianya mungkin tadi mengunjungi apa saja di sana, nanti semuanya diceritakan di dalam video tersebut. Jadi istilahnya di situ adik-adik menceritakan terkait dunianya yang dimainkan, kemudian apa yang teman-teman atau adik-adik dapatkan dari setelah memainkan dunia tersebut, adik-adik belajar apa saja sih gitu ya, nanti itu dijelaskan di dalam videonya. Nah, videonya itu penjelasannya bisa menggunakan suara adik-adik sendiri atau bisa juga menggunakan teks gitu ya, jadi ditambahkan videonya gitu ya. Nanti bisa diunggah di dalam ini, di dalam OneDrive ini. Kemudian nanti dari setiap video yang adik-adik unggah di sini, nanti kami akan unggah ke dalam channel YouTube Mari Belajar, untuk nanti selanjutnya kami channel tautan video YouTube yang istilahnya sesuai dengan video adik-adik nanti akan kami kirimkan ke WhatsApp adik-adik semuanya, untuk selanjutnya adik-adik nanti itu bagikan ke sosial medianya adik-adik, ke Instagram, bisa dipost berupa postingan berupa feed ataupun story dengan nanti nge-tag Mari Belajar tentunya ya. Di sana nanti adik-adik bisa cantumkan tautan videonya gitu ya, hasil review adik-adik itu yang sudah diunggah di dalam channelnya, channel YouTube-nya Mari Belajar, untuk nanti orang-orang yang ada mungkin teman-temannya adik-adik bisa ngelihat nih hasil karya adik-adik gitu ya. Nanti dokumen ini kami bagikan ke adik-adik semuanya gitu ya. Jadi jangan lupa mungkin untuk mempercepat adik-adik bisa ini ya, gabung aja di grup WhatsApp yang kakak sudah buatkan. Nah, itu chatnya itu mungkin nanti kalau adik-adik yang masih mungkin di tingkat SD yang mungkin barangkali masih belum memiliki WA-nya, nanti mama papanya bisa diminta untuk join. Pastikan saat ini adik-adik udah ini ya, udah didampingi sama kakak sama bapak ibunya gitu. Oke, gitu aja adik-adik untuk terkait informasi terkait challenge. Nah, mungkin kita tutup acara sore hari ini adik-adik dengan foto bersama. Silakan adik-adik bisa aktifkan kameranya terlebih dahulu, kita foto bersama biar kita ada kenang-kenangan gitu ya. Biar nanti mungkin barangkali juga adik-adik mau membagiin acara hari ini gitu ya di WhatsApp atau di mana gitu ya. Oke. Ya, silakan adik-adik. Kakak tunggu beberapa menit aja. Nanti setelah itu kita
bubar atau saya selesaikan acara hari ini dan besok kita gabung lagi di webinar selanjutnya ya. Ini udah ada bertambah sedikit demi sedikit. Oke, kayaknya yang lainnya gimana? Masih mau pada ini? Oke. Ya, ini udah bertambah. Oke, kayaknya sudah cukup banyak ya. Yaudah, kita adik-adik silakan menghadap kameranya masing-masing ya. Dalam hitungan ketiga, nanti senyum bersama, kakak-kakak akan capture dan nanti akan bagikan foto ini di grup WhatsApp ataupun di Teams ini juga ya. Oke, dalam hitungan ketiga, adik-adik menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama. Satu, dua, tiga, silakan. Oke, sekali lagi. Gayanya bebas yuk, satu, dua, tiga. Oke, silakan. Oke, ya baik. Terima kasih adik-adik semuanya telah mengikuti seluruh rangkaian webinar pada siang hari ini hingga sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ashfar bisa membuka pengetahuan adik-adik terkait Minecraft Education Edition. Dan jangan lupa, masih ada 2 hari lagi, masih ada dunia lain yang dapat kita eksplor kembali esok hari. Saya dan Kak Ashfar pamit pada sesi webinar siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, sampai jumpa pada pertemuan esok hari. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih ya teman-teman. Dadah, ya, maaf. Ya, ya. Kakak lift dulu ya. Ya. Saya sendiri dimakan sendiri. Besok mulainya jam 3.